trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world.
you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time
bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back.
carry you home. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom, getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. So I set the world on fire.
time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Across the bar, my seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but
But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Across the bar, my seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. Tonight, we are young, so let's set the world on fire, we can burn brighter than the sun. Set the world on fire.
Menjadi individu bahagia dan sempurna dalam kehidupan merupakan tujuan dasar dari ilmu psikologi. Ilmu psikologi telah berkembang dan dipelajari di seluruh belahan dunia. Di Indonesia, satu di antaranya adalah Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung yang mendorong lahirnya sarjana psikologi berkualitas. Fakultas Psikologi berada di Kampus Biru Unisba, Jalan Taman Sari Nomor 1, Kota Bandung, didirikan pada tahun akademik 1972-1973. Pada 1 April 1973, Fakultas Psikologi Unisba terdaftar untuk program Sarjana Muda Psikologi dengan bidang studi Psikologi Klinis. Pada tahun 1984, diperoleh status terdaftar bagi program S1 dengan jurusan Psikologi Klinis melalui SK Mendikbud. Seiring berjalannya waktu, Fakultas Psikologi Unisba mengembangkan kualitasnya hingga pada periode 1994-1996, status akademik Fakultas Psikologi Unisba menjadi disamakan. Pada periode yang sama, Fakultas Psikologi Unisba termasuk program studi yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional. Di tahun 2004, melalui SK Badan Akreditasi Nasional, Fakultas Psikologi Unisba mendapatkan peringkat A. Fakultas Psikologi Unisba memiliki visi menjadi prodi psikologi yang mandiri, maju, terkemuka se-Asia dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Terkandung di dalamnya ingin maju dan terkemuka di Asia pada tahun 2034 berlandaskan nilai-nilai Islam. Sedangkan misi Fakultas Psikologi adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi psikologi berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang pertama dalam rangka menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, mampu dan peduli pada pengembangan ilmu dan kesejahteraan mental umat manusia. Yang kedua, dalam rangka menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu dan penyelesaian masalah umat manusia. Ketiga, dalam rangka melakukan pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mental umat. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2016, Fakultas Psikologi Unisba rata-rata menampung sekitar 200 mahasiswa. Sedangkan lulusannya dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2016 berhasil mencetak 842 sarjana. Program pendidikan sarjana psikologi ditempuh dalam kurun waktu 4 tahun, terdiri dari 147 sistem kredit semester untuk mendapatkan gelar akademik sarjana psikologi. Selama pendidikan, mahasiswa dibekali dengan konsep dan teori psikologi yang meliputi konsep dan teori kepribadian, konsep dan teori psikologi dalam penerapannya di berbagai bidang, serta konsep psikologi dalam Islam. Di Fakultas Psikologi juga diberikan praktikum, seperti praktikum observasi dan wawancara, serta praktikum menjadi helper dalam situasi krisis. Sehingga mahasiswa menjadi terampil dan peka dalam mengamati dan menganalisis perilaku manusia. Ya, pada saat itu, pada tahun 1973, Unisba menganggap penting untuk membuka Fakultas Psikologi yang dapat membantu kebutuhan masyarakat pada saat itu. Kemudian kurikulum terus berkembang sampai pada akhirnya pada saat ini pada tahun 2017 kurikulum menjadi membentuk satu program tujuan pendidikan psikologi Unisba adalah satu membentuk sikap profesionalisme yang berakhlak nur karimah, memahami konsep-konsep psikologi baik yang bersifat universal, lokal maupun perspektif Islam yang mumpuni. Yang ketiga, memiliki semangat berkarya baik dengan melalui kaidah-kaidah berpikir ilmiah, berpikir praktis yang tentu saja disesuaikan dengan kode etik psikologi, dan terakhir adalah kemampuan pemecahan masalah yang dapat membantu permasalahan-permasalahan baik individual, kelompok maupun masyarakat. Fokus unggulan Fakultas Psikologi saat ini adalah ada tiga. Yang pertama adalah tentang permasalahan adiksi, yang kedua adalah yang terkait dengan pendidikan karakter, dan yang terakhir adalah pengembangan organisasi. Saya yakin dengan tiga fokus unggulan ini, sarjana-sarjana psikologi mampu membantu permasalahan yang ada di masyarakat.
Fakultas Psikologi Unisba diarahkan agar memiliki kompetensi lulusan yang menguasai bidang penelitian, asesmen, dan bidang intervensi. Para lulusan dari Fakultas Psikologi Unisba memiliki nilai plus, karena para sarjana dicetak tidak sekedar menguasai ilmu psikologi, tapi juga harus menjadi lulusan yang memiliki kekuatan iman dan takwa. Tidak heran jika para lulusan dari Fakultas Psikologi Unisba memiliki daya saing yang tinggi ketika terjun ke dunia kerja ataupun masyarakat. Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung siap membangun karakter bangsa yang maju berlandaskan ilmu dan agama. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya cek dulu suaranya. Sudah kedengaran kah? Sip. Baik. Ya, sebelum dimulai saya cek dulu untuk narasumber sudah hadirkah? Ibu Susan sudah hadir, Bu? Sudah, Teh. Oke. Teh Dewi sudah siap? Teh Dewi? Kita ke Teh Indri dulu. Teh Indri sudah siap kah? Sudah, Teh Ana. Oke. Teh Dewi juga sudah siap ya kelihatannya? Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan kami dari Fakultas Psikologi. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat. Meskipun masih tetap SFH, kemudian WFH, ya masih tetap dari rumah, kerja dari rumah, tapi kita selalu sehat, ya, tetap menjaga kesehatan. Baik. Terima kasih untuk selalu stay tune di webinar kami dari Fakultas Psikologi yang terselenggara dalam rangka Milad Fakultas Psikologi Unisba yang ke-47. Nggak kerasa ya hari ini udah webinar yang kesekian kali ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat dan tentu saja masih ada webinar-webinar kami selanjutnya. Jadi tetap subscribe Fakultas Psikologi Unisba, kemudian follow IG dari Fakultas Psikologi juga. Ya, hari ini tema kita tidak kalah menarik dengan webinar kami yang sebelumnya, dan selanjutnya juga pasti tetap akan menarik ya. Masih mengenai adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Kali ini spesial khusus untuk mahasiswa ya, mahasiswa-mahasiswa gitu. Jadi bukan berarti ketika sekarang SFH gitu ya berdiam diri gabut ya ngapain gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu, karena perkuliahan juga tetap berjalan melalui online gitu ya. Nah, banyak sekali yang dilakukan gitu, dan tentu saja karena memang harus di rumah gitu ya, jadinya dilakukannya lewat daring, lewat online gitu. Kemudian namanya juga kebiasaan baru ya, adaptasi kebiasaan baru. Biasanya kita kuliah ketemu sama teman-teman, kemudian tatap muka gitu ya, ngobrol, tapi karena sekarang kondisi pandemi, jadi ya mau tidak mau gitu ya lewat daring. Nah, melalui daring ini, kebiasaan baru ini, ada hambatan, atau misalnya yang sudah biasa menggunakan internet, pasti mudah-mudahan sudah lancar gitu ya pakainya gitu. Tapi ya itu tadi, karena kebiasaan baru, ada juga gitu ya yang masih mengalami, padahal udah kurang lebih udah 3 bulan ya kita lewat internet gitu. Hari ini kita akan membahas mengenai adaptasi kebiasaan baru dengan internet ya, ada hubungannya dengan internet gitu. Nah,
Materi yang pertama yang akan disajikan itu dari Ibu Susandari, MC psikolog, mengenai bagaimana berdamai gitu ya dengan e-learning. Kemudian bahasan yang kedua tidak kalah menarik juga yang akan dibawakan oleh Dr. Dewi Rosiana, MC psikolog, dan juga Teh Indri Utami, MC psikolog, mengenai penelitian di bidang psikologi berbasis internet. Iya, baik. Bu Susan, sudah siapkah dengan materi? Bu Susan? Ya, Teh, ini lagi dicoba di-share ya. Oke. Iya. Sebentar. Oke, sambil menunggu, barangkali peserta di sini ada yang punya adik atau saudara yang mau kuliah di mana ya, bingung, di Fakultas Psikologi aja. Kita ada PMB online ya yang sudah bisa dibuka, bisa searching di webnya Unisba, daftar untuk Psikologi Unisba. Fakultas Psikologi juga kita punya unit layanan, unit layanan psikologi terpadu ya. Barangkali ada permasalahan psikologi yang harus diselesaikan bersama dengan orang yang kompeten, bisa datang ke Fakultas Psikologi. Ada narahubungnya. Kalaupun belum ketemu sama narahubung, bisa kontak ke narahubung acara webinar ini gitu, nanti akan diteruskan, akan dilanjutkan gitu. Ya, bagaimana Bu Susan? Ya. Iya, ini ada sampingnya ada ini gimana ya? Oke, sebentar. Sebelum dimulai mungkin saya juga akan membacakan CV dari Bu Susan ya. Sambil Bu Susan. Oke. Ya, sebentar. Baik. Mungkin Teh Ana bisa dilihat nggak ya? Sudah keluar belum ya? Sudah keluar, Bu. Ya. Oke. Saya bacakan CV Bu Susan terlebih dahulu. Baik. Ibu Susan dari MC Psikolog. Saat ini beliau adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung, S1 di Universitas Pajajaran, kemudian S2 juga di Universitas Pajajaran, Psikologi Klinis Anak ya. Kemudian saat ini selain menjadi dosen juga tergabung sebagai psikolog ya, konselor di ULPT Unisba gitu. Kemudian, peminatan dari Bu Susan ini adalah positive education, kemudian character strength remaja, dan juga sekolah inklusi. Gitu. Baik, menarik sekali. Ya, Bu Susan, bisa dimulai? Ya, mangga. Oke, baik. Mari kita saksikan materi dari Bu Susan, berdamai dengan e-learning. Silakan Bu Susan. Iya. Terima kasih Teh Ana. Maaf ini saya baru buka videonya karena suka jaringannya tiba-tiba hilang ya kalau kebebanan terlalu berat. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bagi para peserta, adik-adik mahasiswa. Kita akan sharing sedikit tentang e-learning. Apa saja sih yang ada di e-learning? Kemudian apa tantangannya, dan kenapa kok kali ini kita khususkan untuk mahasiswa. Ya. Sebenarnya masalah e-learning ini banyak dibahas di luar ya, kalau kita ikuti, tetapi lebih banyak kepada untuk para pengajar, karena memang di dalam proses belajar mengajar, pengajar itu sangat bertanggung jawab terhadap lancarnya proses belajar mengajar gitu ya. Jadi sangat penting bagi pengajar untuk mengetahui terutama metodenya agar
bisa proses belajar mengajar ini bisa dilaksanakan dengan lancar, gitu ya. Nah, namun tidak berarti mahasiswa itu tidak punya juga permasalahan, karena semua juga harus beradaptasi, ya. Walaupun kita pernah mungkin sebagian yang sudah pernah melakukan e-learning ya sebelum adanya pandemi, tetapi itu pun sifatnya blended ya. Apa artinya blended? Masih digabung dengan tatap muka di kelas gitu. Jadi kesulitan tidak begitu terasa. Namun saat ini ya qadarullah ya, kita semua tiba-tiba harus memakai fully e-learning gitu ya, sehingga ada yang siap, ada juga yang tidak siap. Ya, bukan hanya dosen yang banyak yang tidak siap, mahasiswa pun ternyata banyak yang belum siap gitu ya. Nah, sekarang hari ini kita kaji dari sisi mahasiswa. Judulnya agak mungkin agak aneh ya, berdamai dengan e-learning, seolah-olah tidak ada tidak ada perdamaian gitu ya antara kita dengan e-learning gitu. Tapi coba kita lihat apa sih yang terjadi. Ya, dari sudut sisi psikologi pendidikan, yang biasanya kita bahas ya minimal adalah masalah tujuan pembelajaran, atau bisa kita sebut konten lah ya, bahasa awamnya kontennya, apa yang ingin disampaikan, apa yang menjadi target. Kemudian kedua, masalah karakteristik siswa, siapa pesertanya. Kemudian ketiga, metode, bagaimana cara menyampaikan materi. Dan keempat adalah evaluasi, bagaimana menentukan tipe atau jenis evaluasi yang cocok sehingga kita bisa tahu materi yang kita sampaikan itu sebenarnya sampai nggak kepada mahasiswa. Ya. Nah, pada hari ini kita hanya fokuskan pada karakteristik siswa karena metode evaluasi tujuan pembelajaran itu sebenarnya dipegang digarap oleh dosen ya dalam hal ini atau pengajar. Jadi hari ini kita hanya fokus kepada karakteristik siswa. Oke, kita masuk dulu ke e-learning. E-learning itu apa ya? Ada yang mendefinisikan e-learning adalah jaringan online learning yang berbentuk formal yang menggunakan beragam teknologi media. Jadi kalau melihat definisi ini, ternyata tidak hanya dibatasi pada yang platformnya itu LMS ya, atau Learning Management System yang biasa dipakai di perguruan tinggi itu Moodle ya, kalau di kami itu namanya e-kuliah. Ternyata kalau hanya definisinya seperti ini, menggunakan beragam teknologi media, banyak sekali platform yang menggunakan teknologi multimedia ya, sehingga kalau kita lihat sekarang kuliah bisa berjalan tanpa harus menggunakan LMS ya. Ada yang pakai WA, ada yang pakai Google Classroom ya, ada yang pakai Zoom, macam-macam. Sepanjang materi bisa tersampaikan, itu pasti bisa dianggap e-learning. Kemudian definisi lain adalah e-learning adalah penggunaan teknologi internet untuk memperoleh pengetahuan dan performance gitu ya. Jadi banyak cara menuju Roma istilahnya gitu ya. Untuk mencapai tujuan kita, kita bisa pakai banyak cara. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sebagai gambarannya e-learning itu, ternyata luas sekali ya. Bukan hanya hubungan antara dosen dan mahasiswa, atau mahasiswa dan dosen. Ternyata banyak sekali hubungan yang terjadi, atau interaksi yang terjadi ya. Misalnya antara mahasiswa dan mahasiswa, ya. Kemudian juga menerima dan mengirimkan tugas juga lewat internet. Kemudian juga di sini belajar ya, referensinya bisa menggunakan lewat internet juga ya. Ini contohnya adalah misalnya e-book gitu ya, yang kita dapat atau PPT. Kemudian juga kita bisa memakai media video atau audio atau URL ya, yang ini kalau kita punya bisa link ke perpustakaannya di luar gitu ya,
kita bisa pakai URL-nya atau instansi lain, misalnya institusi lain. E-library itu untuk mencari e-book. Kemudian juga melakukan tes, kita juga bisa melewati internet. Jadi semua dilakukan dengan menggunakan teknologi internet ya. Jadi jangan berpikir bahwa ternyata sulit ya pakai e-learning karena kita seakan-akan menjadi terbatas segala ruang geraknya gitu ya. Padahal enggak, padahal banyak sekali yang bisa dilakukan dengan e-learning. Nah, kita lihat gaya komunikasi dalam e-learning. Ada yang namanya asinkronus dan ada yang namanya sinkronus. Secara singkatnya, asinkronus itu lebih kepada komunikasi yang bukan real time ya, atau bisa dikatakan delay time. Sedangkan yang sinkronus adalah real time. Artinya apa? Kalau asinkronus itu kita mungkin tidak bisa mendapatkan jawaban atau respon langsung setelah kita mengirimkan pesan. Sedangkan sinkronus itu karena real time, sehingga seperti orang mengobrol biasa ya, kalau kita bertanya kemudian langsung mendapat jawaban. Yaitu misalnya contoh mudahnya seperti chatting gitu ya, itu sinkronus karena kita langsung berbalasan pesan. Nah, tapi ada keuntungannya ya masing-masing. Tidak berarti bahwa yang satu lebih baik dari yang lain. Ya, misalnya kita lihat di asinkronus. Sinkronus di sini keuntungannya fleksibilitas. Maksudnya apa? Kita bisa membuka pesan pada waktu yang bebas, kapan saja, ya, sesempatnya kita bisa gitu. Misalnya apa? Tugas. Dosennya hanya menaruh tugas misalnya di platformnya, kemudian mahasiswa membukanya mungkin sejam kemudian gitu ya. Tidak harus langsung, dan tugas pun harus dikumpulkan mungkin seminggu kemudian gitu ya. Jadi tidak langsung terjadi proses timbal balik yang langsung gitu ya. Kemudian dari situ juga kita punya waktu untuk berpikir ya. Seandainya nih ada pertanyaan dari dosen, silakan diskusikan tentang topik X gitu ya. Kita punya kesempatan untuk berpikir atau buka buku ya, atau cari-cari referensi. Berbeda kalau misalnya itu sinkronus ya. Sinkronus kita harus cepat jawab gitu. Kemudian nah ini yang berikutnya, situated learning. Ini saya nggak nemu terjemahannya ya. Bukan nggak ada, mungkin saya nggak nemu aja. Jadi belajar diaplikasikan pada situasi gitu ya. Misalnya karena kalau kita belajar keterampilan tertentu ya, karena kita bukanya di rumah, kita bisa mengaplikasikan itu di rumah langsung gitu ya. Atau misalnya kalau yang corporate ada mungkin ada pelatihan-pelatihan gitu ya, yang bisa langsung diterapkan gitu tanpa harus datang ke kantor lagi gitu. Kemudian keuntungan lainnya adalah cost effective technology. Cost effective nih pasti kalau cost berhubungan dengan biaya ya. Kenapa ya kok dibilang efektif? Jelas efektif. Karena apa? Kita bukanya juga nggak harus selalu lama-lama. Ya. Kita mau misalnya mengakses PPT yang dikirim oleh dosen. Kita tinggal download, setelah itu udah tutup. Ya, mungkin hanya beberapa menit saja. Jadi tidak menghabiskan kuota yang banyak. Gitu ya, berbeda dengan yang sinkronus, karena kita harus bertatap muka misalnya, atau kita kalau forum diskusi itu harus kita on terus gitu ya, itu memakan kuota yang banyak gitu. Nah, namun di lain sisi sinkronus juga punya kelebihan. Ini sangat memotivasi ya, dibanding asinkronus. Yang sinkronus sangat memotivasi. Kenapa? Kita bisa bertemu banyak orang ya, bertemu teman, bertemu dosen. Walaupun mungkin video tidak dinyalakan ya, atau audio dimatikan, biasanya dosennya minta begitu ya, supaya tidak berisik, audionya dimatikan ya, tolong ya. Ya, videonya juga. Biasanya alasannya adalah untuk kepentingan jaringan, ya, karena membebani jaringan. Nah, walaupun video ataupun audio ditutup, kita masih bisa melirik misalnya partisipannya ada berapa nih. Wah, banyak juga ya. Gitu. Kita senang rasanya gitu ya. Artinya apa? Kita tidak sendirian gitu. Walaupun kita secara fisik di rumah itu kita sendirian menghadapi laptop, ternyata kita beramai-ramai
ya di ruang virtual sana, di kelas virtual sana, ternyata kita penuh kelasnya gitu ya. Jadi perasaan itu membangkitkan motivasi gitu ya. Kalau saya lagi kuliah yang pakai sinkronus nih ya, sebelum mulai kuliah tuh aduh rame mahasiswanya ya, nggak tahu arisan, nggak tahu apa gitu ya, tapi mereka saling bersapa gitu ya. Kalau webinar juga sama ya, sebelum dimulainya materi pesertanya suka diberi kesempatan saling bersapa, apa kabar gitu ya, udah lama nggak ketemu gitu. Nah itu membangkitkan motivasi ya, ada yang saya kenal gitu ya, ikut bersama-sama seperti itu ya. Kemudian kedua, ada interaksi langsung. Oh, ini sangat menguntungkan ya, karena apa? Kita punya pertanyaan bisa langsung dijawab gitu ya. Kalau kita punya pertanyaan buat dosen, dosennya jawab mungkin besok, mungkin lusa gitu ya. Sangat-sangat bete ya, kita butuh cepat nih jawabannya gitu. Jadi harus gimana kita gitu ya. Itu seringkali jawabannya tertunda-tunda. Itu suka bikin bete. Kemudian feedback-nya juga cepat ya, karena kita bertemu tanda kutip ya. Kemudian juga up to date. Jadi kalau ada informasi, karena kita on terus, informasi itu cepat sampai. Beda kalau kita on off gitu ya, kadang-kadang ada informasi, kita nggak tahu gitu. Karena apa? Karena pas nggak lagi kita buka, kita tahunya besok atau lusa, sudah telat gitu ya. Nah, jadi ada keuntungan dan ada juga kekurangan dari masing-masing gaya komunikasi. Nah, di dalam e-learning ini ada tiga elemen ya, jadi bukan berarti bahwa e-learning itu bebas ya, tetapi memiliki tiga elemen. Pertama adalah cognitive presence. Presence itu kehadirannya, kehadiran kognitif. Kognitif itu kalau bahasa awamnya mungkin pikiran ya, pemikiran gitu. Nah, apa sih cognitive presence di sini? Maksudnya adalah tujuannya memang harus ada kehadiran kognitif, alias harus terjadi yang namanya critical thinking, ya, higher order thinking, dan ada proses learning belajar. Gitu. Kenapa kok critical thinking ya? Kok susah-susah amat? Memang dimaksudkan e-learning itu mencapai critical thinking, bukan hanya sekedar menghafal atau memahami, gitu ya. Kalau hanya sekedar menghafal memahami, dosen bisa kasih introduction gitu ya, melalui PPT atau apa. Tapi di dalam e-learning itu diharapkan ada diskusi, kemudian mencari referensi dari sumber yang lain gitu ya, selain dosennya saja. Nah, itu pergulatan pemikiran terjadi di situ. Ya, di dalam ujiannya juga diharapkan tidak bertanya-tanya soal yang masalah yang terlalu simpel gitu ya. Jadi diharapkan memang ada terjadi proses higher order thinking. Ya, kedua adalah social presence. Social presence adalah kehadiran sosial. Jadi maksudkan diberi kesempatan dalam e-learning untuk menampilkan diri secara sosial dan emosional melalui media komunikasi yang digunakan. Ya, kita bisa chatting di situ. Ya, kemudian kita bisa kadang-kadang cuma menunjukkan emoticon, gitu ya. Dari emoticon itu kita sudah bisa mendeteksi ya perasaan orang, gitu. Jadi ada orang di situ, gitu ya. Seperti tadi saya bilang, kalau kita lirik yang partisipan ada berapa ya? Nah, itu sudah social presence-nya sudah dapat di situ, gitu ya. Nah, tinggal nanti dilihat di platform yang dipakai dosen memenuhi nggak, gitu ya, social presence. Kemudian ada juga elemen teaching presence, kehadiran teaching, teacher, pengajar, ya, dalam hal ini dosen. Kemudian bukan hanya dosen, tapi harus ada strukturnya, ada desainnya dan organisasinya. Jadi, dalam e-learning ini tidak diharapkan dosen misalnya meninggalkan tugas tanpa pengarahan misalnya ya. Setidaknya diberikan arahan-arahan, Anda bisa cari referensi kemana atau Anda kumpulkan atau caranya bagaimana gitu ya. Apakah ini harus sendiri-sendiri atau berkelompok? Dan Anda boleh tanya melalui forum apa gitu ya. Jadi terasa ada guidance-nya, ada petunjuknya, tidak dilepas begitu saja, gitu ya. Karena seringkali ada keluhan juga ya dari mahasiswa bahwa, ya Allah, ini e-learning ternyata hanya menambah-nambah tugas saja, gitu ya. Dikasih tugas, udah jadi lepas, suruh baca sendiri, tanpa adanya feedback, gitu ya, tanpa adanya pembahasan. Jadi ini sudah saya baca nih, terus apa mau diapain, gitu. Jadi seperti yang loose ya, kehilangan arah. Nah, seyogyanya, idealnya
teaching present ini ada. Ya. Jadi kalau mau pakai platform apa saja memungkinkan, tetapi ketiga elemen ini diharapkan tetap ada. Nah, inilah masalah yang biasanya muncul ya. Saya iseng-iseng survei gitu ya ke mahasiswa saya. Apa sih yang kalian rasakan gitu ya dengan sudah terlaksananya e-learning dalam semester genap kemarin ya, sempat kita sudah melakukan e-learning. Nah, rata-rata mengatakan tidak terlalu percaya diri ya dengan berjalannya e-learning ini. Kenapa? Tidak semua siap secara teknologi ya. Kemudian juga ada sikap negatif. Kenapa? Ya pertama itu ya, karena tidak siap, jadi ragu-ragu. Aduh, ini susah nggak ya? Saya nggak terlalu suka nih apa mengutak-atik. Kemudian saya sikap negatif juga mungkin kepada dosennya gitu ya. Persepsi negatifnya adalah nih dosen kira-kira sanggup nggak ya e-learningnya? Jadi akhirnya ragu-ragu, skeptis gitu ya. Kira-kira semester ini saya bisa kuliah dengan baik dan benar nggak ya? Jangan-jangan saya nggak dapat apa-apa gitu. Kemudian ada lagi perasaan malas. Kenapa? Jelas lebih banyak karena masalah social presence ini ya. Tidak ada pengawasan. Ya, yang biasanya dosen itu mewajibkan datang minimal telat misalnya berapa menit. Kemudian lebih dari itu ditutup kelas, ditutup pintunya, gitu ya. Sehingga kita terpacu untuk buru-buru. Ya, kita punya schedule harus sudah bangun jam berapa, kemudian mandi jam berapa, harus sudah nunggu angkot jam berapa, gitu ya, supaya tidak telat. Nah, ini sekarang sudah tidak ada lagi ya, bahkan mungkin banyak sekali mahasiswa yang bangun langsung kuliah gitu ya, nggak pakai mandi segala. Dan yang penting juga tidak ada teman-teman di sini. Nah, itu bikin malasnya ya, minta ampun gitu ya. Mahasiswa saya ada yang aduh mengeluhnya tuh Bu, saya nggak bisa kalau gini terus. Gini terus tuh maksudnya gimana? Nggak ada teman, nggak ada dosen, saya nggak bisa. Moga-moga ini tidak berlangsung lama. Tapi seperti yang kita tahu ya, Mas Menteri mengatakan semester depan mungkin ya, satu semester lagi kita akan melakukan e-learning. Ya, masih melakukan e-learning. Mungkin sampai akhir 2020. Nah, ini yang internal dari dalam diri mahasiswa. Yang dari eksternal juga ada, misalnya masalah kuota. Dulu kuota jadi masalah, sekarang sudah banyak teratasi ya. Karena sudah ada subsidi baik dari perguruan tinggi maupun provider. Kemudian masalah jaringan, ini sampai sekarang masih suka bermasalah ya. Mahasiswa masih suka keluar masuk kelas, karena apa? Terpental katanya ya. Ya oke, itu harus ada toleransi dari dosennya. Kemudian dari sisi dosennya juga, nah dosennya juga sama-sama newbie ya. Sehingga apa ya, meraba-raba dampaknya pada mahasiswa apa, metodenya aduh kayaknya nggak, cara ngajarnya ini kayaknya nggak kena gitu ya. Kemudian jadwalnya bisa sampai malam ada kuliah gitu ya. Kenapa? Nah, kita nggak butuh kelas lagi, kelas yang real ya. Jadi kapanpun kita bisa melaksanakan kuliah, dan platformnya berbeda-beda sehingga adaptasinya juga harus berkali-kali gitu ya. Ini yang dirasakan oleh mahasiswa. Nah, sekarang kita melihat karakteristiknya dari mahasiswa ya. Kenapa kok sampai bisa ada perbedaan dengan dosennya? Nah, mahasiswa hampir semua ya, bisa dibilang semua itu masuk ke dalam Gen Z yang lahir di tahun 95 sampai 2009 yang punya karakteristik tertentu ya. Yaitu apa? Salah satunya mereka adalah digital native. Ya. Secara kasarnya bisa dibilang waktu lahir sudah pegang gadget gitulah ya. Berbeda dengan dosennya. Dosennya ada yang generasi X, ada yang generasi Y. Gen X dan Gen Y gitu ya. Nah, yang Gen X ini yang banyak yang masih mengalami masa transisi ya, antara TV-nya masih banyak yang merasakan hitam putih. Kemudian HP juga belum punya, komputer juga banyak yang masih mengalami layarnya hitam putih. Yang Gen Y ya, dosen-dosen muda ini, nah ini sudah kenal teknologi ya. Mereka disebutnya kaum milenial ya. Gen Z ini post milenial. Jadi mereka Gen Y ini tidak terlalu sulit untuk beradaptasi. Nah, bagi yang Gen Z ini karena dia digital native, walaupun sama-sama newbie ya dalam e-learning ini, tidak terlalu mengalami kesulitan dibandingkan dosen yang Gen X terutama gitu ya. Kemudian dosen juga tidak semua berminat dalam hal teknologi, sehingga untuk mau belajar tuh berat rasanya, belum lagi usianya gitu ya. Kenapa?
dampaknya pada mata biasanya ya, atau matanya itu menjadi sakit kalau terlalu lama lihat laptop ya sinarnya. Juga badannya kalau duduk terus capek. Jadi banyak kendala-kendala ya yang mungkin Gen Z itu tidak mengalami. Jadi kalau secara adaptasi harusnya Gen Z lah yang lebih bisa beradaptasi terhadap teknologi. Ya. Kemudian Gen Z juga cirinya salah satunya adalah senangnya visual ya, kemudian mudah bosan dan lain-lain. Nah, itu dari karakteristik, salah satu karakteristik mahasiswanya. Kemudian yang lain adalah personality-nya atau kepribadiannya ya, itu matching nggak sama e-learning. Nanti kita akan lihat personality seperti apa sih yang sebenarnya lancar bisa mengikuti e-learning. Kemudian juga gaya belajarnya juga menentukan ya, apakah dia cocok dengan platform yang dosennya kebetulan pakai. Nah, ini adalah personality hubungannya dengan e-learning. Ini kita pakai teori The Big Five dari Costa dan McRae. Penelitian yang dilakukan ini oleh Snyder, Jans, dan Kim, itu ternyata, ini bisa dilihat ya, ada dimensi-dimensi di dalam kepribadiannya, yaitu conscientiousness, ini orangnya disiplin, terorganisir, tekun, tanggung jawab, efisien, orientasi, prestasi, dan ada openness to experience, yang punya rasa ingin tahu, kebaruan, dan variasi. Kemudian agreeableness, ya, yang diindikasikan dengan senang menolong, kooperatif, simpati pada orang, gitu ya. Kemudian extraversion, ini orangnya yang sociable, senang bergaul, ya, asertif, gampang mengeluarkan pendapat, ya. Kemudian talkatif, banyak ngomong. Dan juga neurotism, ini masalah tentang kestabilan emosinya atau kontrolan emosi. Nah, menurut penelitian, ternyata yang lancar dalam e-learning itu adalah yang punya dimensi menonjol dalam consciousness. Ini bukan hanya untuk e-learning sebenarnya ya, untuk kuliah sehari-hari saja yang biasa di kelas, conscientiousness ini sangat membantu. Kemudian apalagi ya, e-learning ini kemudian diikuti dengan dimensi openness to experience, keterbukaan terhadap hal-hal yang baru ya, pengalaman baru. Nah, e-learning ini sangat butuh gitu ya. Karena apa? Karena kalau begitu macet, nah itu harus ngulik-ngulik ya, ngulik-ngulik mencari trial error itu. Coba-coba ya hal-hal yang baru. Kemudian juga neurotism itu ada juga sedikit mungkin pengaruhnya ya. Di mana kalau kita mengalami kegagalan gitu ya, proses di dalam e-learning, itu kita harus mau sabar, kemudian mengulangi lagi gitu ya caranya. Atau misalnya tanya teman, gimana sih caranya. Nah, itu kalau kita emosinya tidak bisa terkontrol, itu udahlah tutup aja lah gitu ya. Udah berhenti aja lah. Saya nggak ikutan yang kuliah sekarang. Bisa jadi begitu ya. Jadi ini dimensi ini sangat membantu. Nah, kita lihat dari gaya belajarnya sekarang ya. Anda tinggal pilih sekarang gaya belajar Anda apa sih? Ya. Di sini cara belajarnya ditunjukkan masing-masing dan juga medianya gitu ya. Media yang banyak dipakai selama ini mungkin yang reading ya. Visual juga ada mungkin ya kalau ditatap muka di kelas. Audio juga ada karena dosen menjelaskan dengan suara. Kemudian yang praktikal ini mungkin yang banyak praktikumnya. Ya. Nah, memang seidealnya memang menggunakan multimodal, semua terakomodir ya gaya belajarnya. Nah, nanti tinggal dilihat nih platform yang dipakai dosen, kira-kira menunjang yang mana? Ya. Rata-rata sudah menunjang semua, tapi mungkin ada beberapa ya. Saya kurang tahu kalau yang WA. WA itu apakah kita bisa TikTok atau kita hanya menitipkan video saja? TikTok juga hanya pakai teks mungkin ya, tidak ada suaranya mungkin, atau direkam secara audio di attach di WA gitu ya. Apakah itu agak menyulitkan atau tidak ya, itu mungkin menjadi catatan buat para dosen. Nah, ini satu lagi hal yang penting sebenarnya ya. Ini adalah bagaimana sebenarnya peranan basic psychological needs, kebutuhan psikologis dasar yang menentukan motivasi. Yang seringkali menjadi perhatian dosen ya atau pengajar adalah ini, engagement, keterlibatan siswa. Ya. Kalau ini tidak terjadi, kemungkinan besar mahasiswa tidak akan termotivasi gitu ya. Apa saja engagement atau keterlibatan ini bisa secara kognitif.
Ya, kognitif misalnya apa? Dia mau memecahkan soal-soal yang diberikan. Dia mau memikirkan apa solusinya, gitu ya. Bagaimana harus mengerjakannya? Cara harus dicari pakai referensi apa? Itu melibatkan kognitif. Kemudian yang afektif ini lebih kepada emosinya, perasaannya. Apakah dia terlibat? Apakah dalam hal ini enjoykah dia? Ya, semangatkah dia? Atau justru malas dan bosan? Gitu. Kemudian behavioral. Behaviornya dia mau melakukan enggak? Misalnya mengerjakan tugas yang diberikan. Ini terjadi seringkali pada tugas kelompok, ya, di mana teman-teman satu kelompok bekerja bersama-sama, tapi ada satu atau dua orang yang tidak mau dengan segala alasan. Nah, ini menunjukkan keterlibatan behavioralnya enggak ada. Gitu ya. Nah, engagement ini, terutama yang afektif, itu ditentukan oleh basic psychological needs-nya juga, gitu ya. Semangatnya itu juga ditentukan terpenuhi tidaknya kebutuhan psikologis dasar. Ya, apa saja? Pertama, otonomi. Otonomi ini bukan masalah kemandirian, ya, tetapi masalah dia mau berinisiatif. Ya, berinisiatif melakukan, ya. Misalnya mencari referensi atau misalnya inisiatif bertanya, mencari teman diskusi gitu ya, atau bertanya pada dosen. Kemudian relatedness, terhubungan dengan siapa? Dengan teman-teman, dengan dosen. Gitu ya. Kemudian kompetensi ini penguasaan materi dalam hal ini gitu ya. Nah, ketiga kebutuhan ini kalau terpenuhi, dia akan memunculkan motivasi. Ya, kecenderungan untuk atau kecenderungan bertingkah laku. Ya. Sedangkan motivasi sendiri ini sebenarnya ada dua ya. Ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Intrinsik itu yang datang dari dalam diri. Ya, jadi atas keinginan sendiri dia melakukan sesuatu. Sedangkan ekstrinsik biasanya ada faktor luar ya yang menjadi pendukungnya. Dalam artian saya melakukan ini karena nanti dosennya akan memberi nilai gitu ya, kalau saya nggak kerjakan ini nanti saya nggak dapat nilai dari dosen gitu ya. Kemudian saya bikin yang bagus banget, kenapa ya, supaya dosennya tertarik gitu, memberikan nilai yang besar. Jadi motivasinya tuh nilai dari dosen gitu ya. Nah, sedangkan yang intrinsik itu memang dia ada keinginan dari dalam dirinya, saya harus memahami benar materi ini gitu ya, saya ingin tahu benar, saya ingin menguasainya gitu ya. Nah, ada juga sih soalnya mahasiswa yang kuliah itu gimana dosennya gitu. Untuk memilih kuliah itu dilihat dulu dosennya siapa gitu, enaken atau enggak gitu ya, kata orang Sunda. Aduh, dosennya enggak enaken ini, ah ya sudahlah, kapan-kapan sajalah ambilnya, saya ambil yang lain aja yang saya suka dosennya. Nah, itu salah satu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, terpenuhinya basic psychological needs ini akan mendukung ke arah motivasi yang intrinsik, gitu ya. Dan secara tidak langsung motivasi itu akan berpengaruh pada prestasi, ya. Prestasi apa misalnya? Ya, itu nilai-nilai Anda nanti ujian, ya. Nilainya bagus-bagus, kenapa? Oh, ini dia memang motivasinya tinggi sih, emang pas kuliah itu, pas kuliah lain mah dia nggak setinggi itu nilainya. Kenapa? Aduh, saya agak malas tuh. Nah, itu menunjukkan motivasi yang rendah. Nah, kita lebih mengupas yang soal kebutuhan psikologis dasar. Autonomi ini sebenarnya adalah awal ya. Awal yang bisa mempengaruhi relatedness dan competence gitu ya. Kenapa? Di sini kebutuhan untuk tanda kutip ya berinisiatif melakukan sesuatu, jika itu sudah terbentuk dengan sendirinya dia akan mencari teman ya, yang dalam hal ini disebut kebutuhan relatedness, atau mencari dosennya yang memenuhi kebutuhan relatedness-nya ya, relatedness-nya ini ya, keterhubungan ini, atau secara langsung dia akan berinisiatif mencari sumber-sumber yang akan membuat dia kompeten ya, yaitu memenuhi kebutuhan kompetensi ini ya, bisa jadi dia langsung secara inisiatif sendiri membuat catatan-catatan ketika ada e-learning gitu ya. Kemudian dia juga mencari referensi sendiri kalau dia tidak merasa puas
dengan kuliah yang diadakan. Kemudian dia juga berdiskusi, entah itu sama dosen, entah itu sama teman-teman. Kemudian juga dia meminta feedback, ya, mencari feedback. Apakah yang dia tangkap ini sudah benar atau belum, gitu ya. Nah, itu akan berakumulasi menjadikan dia menguasai materi dan memenuhi kebutuhan kompetensinya dia. Gitu. Jadi memang si otonomi ini cikal bakalnya, gitu ya. Nah, di sini katakan otonomi ini ditunjukkan dengan self-directed, self-directed dan self-regulation. Bedanya apa? Self-directed ini kita nggak ada arahan sama sekali, tidak ada batasan sama sekali, kita langsung berinisiatif mencari, gitu ya, atau menentukan tujuan, menentukan apa yang harus kita lakukan. Sedangkan self-regulation ini biasanya kita sudah diberikan batasan-batasan, misalnya targetnya, gitu ya. Nah, Anda harus menguasai topik ini. Kemudian kita meregulasi diri. Aduh, saya ini harus punya program. Terutama yang skripsi ini ya, atau yang sudah kuliah-kuliah seminar, yang harus dilakukan segala-gala sendiri, gitu ya, nggak ada teman. Kenapa? Karena topiknya aja udah beda. Nah, ini perlu regulasi diri. Dosen udah kasih feedback nih, ini Anda kurang di sini, di sini, di sini. Nah, kita kan udah tahu nih apa yang harus dicari, apa yang harus diperbaiki. Nah, kadangkala regulasi diri yang kurang menjadikan bimbingan itu menjadi tersendat. Kenapa? Feedback tidak dilakukan. Gitu ya. Nah, Bu Susan, mohon maaf, waktunya 5 menit lagi. Oke. Okay. Nah, kita maju ke learning community. Ini memenuhi yang namanya kebutuhan relatedness tadi ya. Yang disediakan atau difasilitasi oleh e-learning dengan adanya social presence. Social presence ini meliputi kegiatan bercerita, ya, sharing-sharing gitu, kemudian kontribusi dalam diskusi, ya, dengan cara posting-posting, kemudian juga bisa dalam bentuk menunjukkan persetujuan atau sanggahan, bahkan dengan memberikan emoticon saja, gitu ya. Dan juga bisa dengan mengambil peran dalam kerja kelompok. Jadi kehadiran sosial itu bisa diakomodir dengan e-learning ini sebenarnya. Dan ini bukan hanya dengan sesama teman, tapi juga dengan pengajar atau dengan orang-orang di negara lain. Ya, kalau yang punya network ya dengan ahli-ahli di luar gitu ya, ini bisa juga membentuk learning community, ya, dengan jalan e-learning. Nah, ini adalah cara-cara kita untuk bisa memenuhi kebutuhan kompetens, ya. Ini yang biasa dilakukan oleh dosen mungkin ya, dengan LMS, Learning Management System, yang seringkali digunakan Moodle. Moodle ini banyak digunakan di hampir semua perguruan tinggi ya. Tetapi namanya berbeda-beda. Kalau di kami, di Unisba itu namanya iKuliah. Kalau di tempat lain, di UGM mungkin beda ya. Di UI beda. Kemudian ada juga dosen menggunakan Google Classroom. Ini juga fasilitasnya agak mirip-mirip, tapi tidak sedetail Moodle. Ya. Dan ada juga Microsoft Teams. Ini juga sudah ada video conference-nya. Ada Zoom. Nah, ini ya, banyak dosen lari ke Zoom ya, karena mereka juga newbie dan mungkin Zoom-nya itu lebih mendekati kelas yang real ya, karena bertatap muka. Maka rame-rame jadi zombie. Ya, yang newbie jadi zombie. Gitu. Kemudian juga banyak yang memakai sosial media, gitu ya. Nah, ini sebenarnya sepanjang terpenuhi ya, bisa tersampaikan sih masih mending ya. Tetapi apakah iya ketiga elemen itu terpenuhi, ya? Karena ini tidak sempurna LMS, ya. LMS atau Google Classroom dan Teams itu memang didesain untuk tujuan pendidikan, sehingga fitur-fiturnya juga ke arah sana. Bila sama sosial media ya, seperti WA, itu nggak ke arah situ, gitu ya. Nah, ini biasanya dari platform yang tadi disebut, ini kita bisa melakukan diskusi. Bisa juga kita dapat PowerPoint. Bisa juga melakukan chatting. Juga ada video conference pada beberapa platform, gitu ya. Tapi ingat, buatlah catatan. Ya, jangan terlena. Ya, bagi yang senang visual, bagi yang senang audio, boleh-boleh saja, tetapi jangan lupa membuat catatan untuk bisa dibuka-buka lagi di kemudian hari.
Nah, ini adalah cara juga untuk bisa memenuhi kebutuhan kompetensi dengan referensi di luar pengajaran yang dilakukan oleh dosen, ya, dengan mencari e-book, jurnal, search engine, dan blog, ya. Nah, ini tidak semua dianjurkan memang karena kita harus pintar-pintar memilih, ya, mana situs yang memang bisa dipercaya, ya, karena di luar sana itu banyak jebakan, ya. Kalau kita tidak waspada, itu bisa memberikan informasi-informasi yang menyesatkan, ya. Jadi kita juga harus tahu, tanya-tanya, ya, kira-kira misalnya blog gini, kita harus tanya-tanya ini, kira-kira ini orang bisa dipercaya nggak sih, gitu, ya. Ini karena blog itu biasanya buatan individu, ya, bukan institusi. Berikutnya adalah live streaming. Nah, ini yang lagi booming akhir-akhir ini, ya, kita belajar dari YouTube dan webinar. Ya, ini sangat memuaskan buat yang visual gitu, ya, karena dia bisa melihat, tapi ada juga audionya di sini. Kemudian mungkin ada readingnya juga, ya, ada teksnya yang kalau misalnya diberikan PPT. Dan seterusnya, ya. Jadi ini lebih memenuhi yang multimodal. Nah, jangan berkecil hati jika Anda belum menguasai e-learning, karena tanpa terasa nanti Anda pada akhirnya, kalau Anda komit, ya, komit, ada komitmen, kemudian Anda konsisten, tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh e-learning ini bisa membentuk suatu karakter, bukan suatu, ya, banyak ini, banyak, diantaranya independen, kemandirian, ya. Ini jelas-jelas Anda yang biasanya di kelas itu mengandalkan teman, ini Anda harus lakukan sendiri, gitu, ya. Ya, itu tadi, self-directed dan self-regulation, gitu, ya. Ya, ini keduanya self-regulation terbentuk. Ini self-regulation itu karakter, ya, termasuk karakter. Kemudian honest. Honest, ini sengaja saya tidak rubah, ya, nama-nama karakter ini, tapi boleh juga sih diterjemahkan, ya. Honest ini adalah jujur, ya. Kenapa kok ada jujur bisa dibentuk sama e-learning? Karena terutama dalam ujian. Ujian kita kemungkinan tidak diawasi, ya, oleh dosen. Nah, kejujuran ini sangat dituntut. Ya, nggak ada CCTV. Ya, mungkin ada yang pakai dosen, tetapi mungkin tidak efektif. Ya. Nah, kalau Anda bisa melakukannya tanpa pengawasan, ini akan membentuk karakter jujur. Dan responsibel. Tugas-tugas yang diberikan ini, Anda harus kerjakan sendiri, ya. Mungkin tanpa bantuan teman, kalau tugasnya individual. Anda bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan bagaimanapun caranya, gitu, ya. Dan juga self confident, kepercayaan diri. Kok bisa, ya? Ya, jangan lupa ketika ada interaksi, misalnya yang sinkronus, ya, yang real time, saya mengamati itu ada mahasiswa-mahasiswa yang kalau di kelas sebenarnya dia itu duduknya di belakang dan selalu ngobrol dengan teman, gitu, ya. Kayak yang tidak memperhatikan ke depan. Tetapi di e-learning ini, dia berani ngomong, ya. Berani ngomong dan omongannya tuh nggak ngasal, ya, alias bermutu, gitu, ya, berisi. Saya baru terpikir, gitu, oh, ternyata anak ini pintar juga, ya. Yang selama ini tidak diketahui, ya, potensi itu. Kenapa? Kenapa dia mau bicara? Yang pertama, karena dia nggak ngelihat si dosennya, ya, mungkin dosennya itu bisa memberikan ancaman, ya, intimidasi, gitu, ya. Nah, begitu video ditutup, nah, kan kita nggak saling lihat nih, gitu. Jadi dia berani untuk tampil. Kemudian juga teman yang diajak ngobrol, yang biasa diajak ngobrol nggak ada, gitu, ya. Jadi nggak ada kesempatan buat arisan atau kasakusuk. Nah, sehingga ya itu tadi dia bisa mengeluarkan potensinya secara jujur, gitu, apa adanya. Kemudian ada karakter kreativitas. Nah, ini juga ketika kebetulan dosennya tidak memberikan materi secara lengkap, ya, dia harus kreatif mencari sendiri, ya. Kemudian juga bagaimana caranya dia pikirkan, gitu, ya, kalau misalnya terjadi hambatan-hambatan dalam proses belajarnya. Ada mahasiswa saya yang memakai dua alat, gitu, ya, ketika kuliah, yang satu laptop, yang satu lagi HP. Saya sampai bingung kenapa mahasiswanya kok banyak sekali. Ternyata ada satu nama dua kali, ya,
Kenapa bisa dua kali? Saya bilang, ya karena ini Bu, kalau yang satu laptopnya mati, nanti saya masih bisa ada HP. Atau saya nggak bisa audionya nyala Bu di laptop, udah dicoba, jadi saya pakai HP aja ya Bu. Ya. Nah, jadi itu adalah kreativitas masing-masing mahasiswa. Gitu ya. Bagaimana caranya supaya dia bisa tetap bisa melaksanakan e-learning dengan situasi yang ideal. Gitu ya. Nah, terakhir adalah cooperating with others, atau yang namanya teamwork. Ini juga bisa dilatih dari e-learning ini ya, karena kita tidak, walaupun kita mandiri, tapi tetap saja mungkin kita ada kekurangan gitu ya, sehingga kita butuh orang lain untuk melengkapi apa yang belum kita dapatkan ya. Nah, disinilah kita, misalnya tugas juga tugas kelompok ya, kita butuh orang lain. Ini sama seperti ketika perkuliahan biasa ya, tapi di dalam e-learning karena seolah-olah ini kita berada sendirian, maka usaha itu harus lebih dikuatkan gitu ya. Kita pakai cara apa gitu ya, kita menghubungi teman gitu ya, satu kelompok yang kok kayaknya menghilang ya gitu ya, karena ada mahasiswa-mahasiswa yang pada saat kuliah sehari-hari dia tampak pandai ya, tapi ketika sudah masuk kepada e-learning dan dalam kerja kelompok dia ternyata hilang gitu ya, dengan alasan macam-macam, entah itu kegiatan lah apa. Kegiatan aneh juga ya, dalam masa pandemi ini ada kegiatan di luar gitu ya, aneh. Ya, itu alasan ya. Alasan sehingga kerjasama itu menjadi tidak terjalin dengan baik. Ya. Oke, itu saja Teh Ana, mungkin saya cukupkan materi saya sampai di sini. Mangga Teh Ana. Baik. Ya, terima kasih Bu Susan atas pemaparannya. Ya, menarik sekali ya. Sebetulnya mungkin sebelum pandemi ini juga kita udah pakai internet apa namanya e-learning, udah terbiasa gitu ya Bu ya, maksudnya kayak browsing atau misalnya apa kadang mahasiswa-mahasiswa saya juga apa namanya menemukan sumbernya itu lewat googling, kemudian lewat YouTube gitu ya. Hanya mungkin kalau yang sebelumnya mandiri dan tidak terstruktur gitu ya, tapi kalau pas sekarang apa dengan e-learning yang sekarang, karena memang tujuannya juga lebih terstruktur untuk kuliah gitu ya, jadi ada dosennya, ada yang memandu gitu ya. Ya, sebenarnya Teh Ana, yang di yang telah lalu itu ada mahasiswa-mahasiswa memang punya inisiatif dan kreativitas ya untuk mencari referensi, tetapi tidak semua. Jadi dengan adanya e-learning ini semua itu dipaksakan untuk bisa gitu ya, dan iya, mungkin kendalanya tidak sebesar dosen ya. Dosen nggak terlalu canggih. Iya, betul-betul. Ya, baik. Baik, Bu Susan, nanti kita ketemu lagi pas di sesi diskusi ya, Bu, ya. Menarik sekali. Ya, bagi peserta webinar, silakan kalau sudah ada pertanyaan bisa langsung di chat room, di apa lewat chat gitu ya. Nanti kita akan memilih pertanyaan-pertanyaan saat sesi diskusi. Baik, kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya adalah penelitian di bidang psikologi gitu ya, melalui internet gitu, based on internet. Materi kedua ini akan dibawakan oleh dua narasumber ya, collab gitu, antara Dr. Dewi Rosiana dengan Teh Indri ya. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV-nya. Ya, Teh Dewi sama Teh Indri sudah siap? Siap, Teh Ana. Oke. Ya, baik, saya akan bacakan dulu CV-nya sebentar. Ya. Yang pertama adalah Dr. Dewi Rosiana. Saat ini beliau adalah dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Kemudian S1 di Universitas Islam Bandung, S2-nya di Universitas Indonesia, kemudian S3-nya di Universitas Pajajaran. Penelitian, pengalaman penelitiannya ini banyak sekali, ada penelitian, kemudian ada
pengabdian kepada masyarakat juga gitu. Di antaranya program peningkatan kemampuan belajar mandiri berbasis pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa UNISBA, kemudian college student engagement pada mahasiswa UNISBA yang aktif dalam organisasi mahasiswa dan sekaligus berprestasi akademik. Kemudian salah satu PKM-nya di sini program pelatihan peningkatan kemampuan mengajar dan program pendampingan identifikasi, kemudian aplikasi metode mengajar pada siswa berkebutuhan khusus bagi guru SD, kemudian pelatihan peningkatan kemampuan mengajar siswa berkebutuhan khusus bagi guru SD di Bandung. Itu di antaranya, ya, kalau saya bacain kayaknya kebanyakan. Karena banyak sekali experience di penelitian, kemudian di pengabdian, dan juga artikel-artikel yang sudah dipublikasikan. Berikutnya saya akan membacakan CV dari Teh Indri. Ya, Indri Utami Sumaryanti, MC Psikolog. Saat ini beliau juga tergabung sebagai dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung, kemudian menjabat sebagai kepala bagian psikologi klinis, mengajar mata kuliah perilaku adiksi. Penelitian-penelitiannya banyak mengenai behavioral addiction, kemudian gender dan anak, ya, children sexual abuse dan KDRT. Beliau tergabung sebagai konsultan ahli di Peace Generation Indonesia, kemudian konselor rujukan dari Sapa Institute untuk menangani korban kekerasan wanita dan anak. Tuh. Ya, baik. Teh Indri sama Teh Dewi sudah siap ya? Sudah, Teh. Oke, baik. Kalau sudah siap, silakan. Waktunya kurang lebih 1 jam. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudah hadir di sini. Senang sekali rasanya, hampir 120 orang lebih yang sudah hadir di sini. Sebetulnya tadi Bu Susan sudah sharing ya tentang bagaimana kuliah dengan e-learning gitu, hal-hal yang positifnya, hal-hal yang bisa kita dapat dari proses e-learning itu sendiri, gitu ya. Nah, pandemi ini juga kan membuat mahasiswa yang sedang mengambil metodologi penelitian dan juga skripsi menjadi terhambat, gitu ya, dalam proses mengerjakan tugas akhir, gitu ya. Nah, namun di sini saya dan Teh Dewi akan berbagi mengenai tentang apa itu internet-based research gitu. Nah, internet-based research inilah yang barangkali nanti akan bisa membantu proses penelitian yang di masa pandemi seperti itu. Nah, ceritanya saya sama Teh Dewi mau kolaborasi gitu dalam memberikan materi ini. Kalau misalnya sekarang lagi musim TikTok, saya sama Teh Dewi mau tok-takan, ya Teh? Oke. Okay. Jadi, nanti saya ngasih materi tentang apa itu internet-based research, nanti mungkin dilanjutkan Teh Dewi, nanti ada bagian saya lagi, kemudian ada Teh Dewi lagi, seperti itu. Harapannya sih kita bisa memberikan hadirin di sini pemahaman yang cukup lengkap lah tentang apa itu internet-based research, seperti itu. Baik. Apa itu internet based research? Jadi itu adalah sebetulnya sebuah terminologi yang luas yang termasuk di dalamnya desain-desain penelitian dengan berbagai level cakupan dan resiko. Jadi sebetulnya desainnya sangat banyak yang bisa dilakukan di dalam internet based research gitu ya. Kemudian berdasarkan desain-desain itu juga pasti ada resiko di situ gitu ya yang harus dihadapi dan harus diselesaikan gitu ya supaya tetap dapat mencapai tujuan dalam penelitian seperti itu. Nah,
Kemudian dari hasil literatur review saya mengenai internet-based research gitu ya. Sebetulnya internet-based research itu dimulainya di tahun sekitar 1996 gitu ya. Dari situ. Nah, dibagi menjadi dua jenis sebetulnya gitu ya. Yang pertama itu adalah online research. Online research ini adalah sebuah praktek penelitian yang metodologinya tuh sebetulnya sama dengan traditional research gitu ya. Tapi menggunakan cyberspace untuk menemukan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian gitu ya, untuk mencapai tujuan penelitian tersebut gitu. Jadi maksudnya adalah di sini bisa melakukan focus group discussion di dalam internet gitu. Jadi secara online seperti itu ya. Bisa interview, bisa survei, bisa penelitian eksperimental dan juga bisa penelitian action seperti itu. Nah, yang jenis yang kedua itu adalah web-based research gitu. Nah, metode ini adalah jadi si peneliti itu mengambil data dari web gitu ya untuk tujuan menganalisis seperti itu. Jadi sebetulnya datanya sudah ada di dalam web gitu ya, di internet, kemudian peneliti mengambil data tersebut, kemudian lalu dilakukanlah proses analisis seperti itu. Jadi berbeda ya dua jenis ini gitu. Tapi ini masuk ke dalam kategori internet based research. Nah, Williams menyebutkan gitu ya, ada sebetulnya beberapa possibilities yang bisa dilakukan di dalam internet based research research gitu. Yang pertama adalah menggunakan internet untuk mengumpulkan data dari populasi yang sedikit gitu. Jadi sedikit spesifik gitu ya. Kalau misalnya kita cari jalan-jalan gitu, tanya orang, tanya sana-sini gitu, barangkali akan menjadi sangat susah gitu ya. Tapi kalau misalnya melalui informasi di dalam internet gitu ya, kita bisa mencari komunitas-komunitas khusus yang memang yang kita cari gitu ya, populasi yang khusus yang sedikit yang menjadi subjek penelitian seperti itu. Kemudian menggunakan internet untuk mengumpulkan sampel yang representatif dari populasi yang sangat spesifik gitu. Jadi spesifik banget gitu, misalnya kita butuh subjek yang mengalami hal-hal tertentu, misalnya seperti itu gitu ya. Barangkali dengan IBR kita akan lebih mudah mendapatkan subjeknya seperti itu. Nah, kemudian menggunakan metodologi berbasis internet untuk mendapatkan pengumpulan data secara otomatis seperti yang tadi sudah dijelaskan di dalam web research seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah menggunakan metodologi berbasis internet untuk mendapatkan data aktual dan analisis yang sedang tren seperti itu. Jadi barangkali ini bisa diakomodir oleh sosial media seperti itu. Kemudian, nah, berdasarkan artikel ini, jadi saya bisa membedakan beberapa jenis IBR gitu ya. Ada yang online, ada yang web search. Nanti salah satunya adalah ini, pertama bisa menggunakan internet sebagai alat untuk mengambil data. Nah, ini yang sudah sangat sering dilakukan oleh mahasiswa saat ini gitu ya, proses pengambilan datanya dilakukan melalui Google Form seperti itu. Jadi menyebarkan Google Form melalui sosial media, nanti ada orang yang memenuhi kriteria sampel, maka orang itu bisa menjadi sampel dan mengisi Google Form tersebut gitu ya. Ini sudah sangat lazim dilakukan. Barangkali ini dilakukan sekitar 3-4 tahun terakhir ini, barangkali ya sudah mulai aktif menggunakan Google Forms gitu pada mahasiswa. Saya sering menggunakan ini gitu ya, 3-4 tahun terakhir dalam proses pengambilan data. Nah, kemudian bisa menggunakan internet sebagai tempat untuk mengambil data seperti itu. Nah, contohnya adalah interviewing online. Jadi kita bisa melakukan proses interview gitu ya secara online dan kita bisa mendapatkan data dari interview tersebut seperti itu. Kemudian ya, yang ketiga adalah ini yang dasarnya web ya, bisa menggunakan data yang memang sudah ada di dalam internet tanpa harus berhubungan dengan individu, bisa dengan proses big data gitu ya. Jadi big data itu adalah platform yang
isinya sudah terkumpul data-data yang sangat banyak gitu ya, yang bisa diambil dan kemudian dianalisis oleh peneliti gitu sesuai kebutuhan seperti itu. Atau misalnya penelitian yang sedang dilakukan oleh rekan saya di kampus gitu ya, ada Kang Vici, Kang Rizka dan Teh Dwi gitu. Mereka mengambil dari data sosial media, dari Twitter seperti itu. Jadi mereka ingin mengetahui tentang pendapat netizen mengenai suatu topik tertentu seperti itu. Jadi datanya bisa diambil dari Twitter gitu ya. Kemudian data tersebut bisa ditransfer ke dalam Excel gitu. Setelah itu data-data yang masuk pendapat-pendapat netizen itu bisa dilakukan coding seperti itu. Nah, proses pengkodingan juga bisa dilakukan dengan berbagai macam aplikasi ya. Bisa salah satunya misalnya MaxQDA seperti itu. Nah, yang keempat adalah menggunakan internet sebagai alat intervensi. Ini juga masuk ke kategori internet-based research ya. Jadi misalnya pengaruh aplikasi kesehatan mental terhadap peningkatan literasi kesehatan. Misalnya contohnya seperti itu. Karena kan si intervensinya itu adanya di dalam platform internet gitu, aplikasi kesehatan misalnya seperti itu gitu ya. Jadi ini juga masuk ke dalam kategori internet based research seperti itu. Nah, kemudian juga menggunakan internet untuk merekrut subjek penelitian gitu ya. Nah, barangkali kalau di Indonesia mah masih ke arah ya menyebarkan ke sosial media gitu bahwa kami sedang melakukan penelitian, syarat dari sampelnya adalah sebagai berikut gitu ya, seperti itu. Maka jika Anda memenuhi syarat, maka bisa membantu kami dalam mengisi apa namanya survei dalam penelitian ini atau mengisi alat ukur yang ada di dalam format seperti itu gitu ya. Tapi apa namanya barangkali ada beberapa platform di luar negeri gitu yang sudah menyediakan mereka sudah punya kumpulan data-data tentang subjek tertentu misalnya. Jadi udah ada data tentang subjek-subjek tertentu. Nah, kita sebagai peneliti nanti bisa mengakses platform tersebut gitu ya. Kemudian kita memilih subjek-subjek yang memang sesuai dengan tujuan penelitian kita seperti itu. Tapi rasanya di Indonesia barangkali belum ada gitu ya platform yang seperti itu. Nah, kemudian meneliti internet dan efeknya gitu. Itu juga termasuk ke dalam internet based research. Contohnya misalnya apa sih efek game online gitu ya, yang ada di dalam internet gitu, efeknya tuh apa gitu, apakah menjadi addiction gitu ya, bisa menyebabkan seseorang menjadi addiction gitu ya. Nah, itu pun salah satu jenis dari internet based research gitu. Nah, kebetulan saya apa namanya saat ini juga sedang meneliti tentang game online gitu. Nah, kemudian meneliti tentang pengguna internet gitu ya, tadi terkait sama. Jadi penelitian saya itu beberapa penelitian saya itu tentang behavioral addiction gitu ya. Behavioral addiction itu adalah misalnya social media addiction, kemudian game online addiction gitu ya, cyber sexual addiction seperti itu ya. Nah, itu saya kaitkan sama penggunanya gitu. Bagaimana sih para pengguna game online, bagaimana sih para pengguna sosial media gitu ya, mereka yang sampai ke level adiksi, ada nggak yang sampai ke level adiksi gitu ya. Nah, kemudian saya kaitkan sama kepribadian gitu. Nah, itu jadi penelitian saya yang tentang behavioral addiction itu baru sampai situ. Jadi, adakah kaitannya kepribadian tertentu dengan kemunculan apa namanya efek dari internet terkait game online, efek dari internet terkait sosial media seperti itu. Jadi meneliti tentang pengguna internetnya sendiri itu termasuk ke dalam internet based research seperti itu. Nah, ketika tadi udah saya paparkan ya jenis-jenisnya internet based research, maka keuntungannya sebetulnya adalah adanya akses yang mudah pada populasi yang tidak berbatas secara geografis. Kemudian subjek dari target populasi yang sangat spesifik juga kalau tanpa internet itu menjadi susah dicapai gitu ya. Dengan internet maka lebih mudah untuk dicapai. Kemudian proses eksperimen bisa dilakukan di mana subjek berada gitu. Jadi kita nggak harus mendatangkan mereka ke setting atau laboratorium yang sudah kita siapkan seperti itu. Tapi mereka bisa
tetap berada di mana mereka berada, tapi proses eksperimen tetap berjalan seperti itu, ya. Nah, kemudian kekuatan statistik dengan memungkinkannya mendapatkan sampel dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, ini dengan internet tadi salah satunya contohnya misalnya big data tadi gitu ya. Jadi data yang sudah sangat banyak sudah terkumpul bisa kita tarik, bisa kita analisis dengan statistik gitu ya, yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian kita gitu. Dan yang keempat adalah ini mengurangi banyak aspek dalam hal biaya gitu. Jadi zaman dulu saya mahasiswa gitu ya, proses pengambilan data itu tidak menggunakan internet gitu ya. Jadi saya datengin sendiri ke tempat, nyariin subjeknya, ongkos perjalanan lah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu ngumpulin 30 sampai 50 subjek aja saya merasa sangat berat gitu pada saat saya mahasiswa dulu gitu ya. Nah, tapi sekarang 30 sampai 50 subjek gitu ketika kita menyebarkan misalnya contohnya platform Google Form saja gitu ya. Nah, itu barangkali 50 subjek bisa didapat 1 sampai 2 hari juga bisa didapat sejumlah seperti itu gitu. Jadi sangat mengurangi banyak aspek dalam hal biaya gitu ya IBR ini. Nah, kemudian oh baik, kayaknya mungkin sampai situ dulu yang saya ceritakan, yang saya jelaskan, tampaknya akan dilanjutkan dulu sama Teh Dewi. Teh Dewi, mangga. Teh Dewi? Iya, terima kasih Teh Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum menyapa ya pada semuanya. Kita berharap semoga dalam situasi ini kita tetap bisa produktif dan jangan lupa bahagia. Ini saya melanjutkan minta tolong sama operator untuk melayangkan slide ya. Melanjutkan yang tadi dari Teh Indri, yang kata Teh Indri bilang jadi ala-ala TikTok gitu ya, kita berdua. Nah, di sini saya mau encourage kita semua, bukan hanya untuk mahasiswa, tapi untuk saya pribadi juga sebagai dosen, bahwa dalam kondisi seperti ini memang kondisinya kondisi yang tidak biasa dan kita nggak tahu kapan akan berakhirnya, sehingga kelihatannya kita perlu memikirkan gimana melakukan penelitian di era pandemik gitu ya. Kita jangan berharap nanti akhir tahun juga udahan, udah mau ada vaksinnya, jadi nanti oh ya akhir tahun aja lah saya ambil datanya gitu. Kelihatannya itu bukan pilihan gitu. Saya tidak memotivasi ke sana, tapi ayo apa yang bisa kita lakukan, yang tadi lagi mapen, lagi skripsi itu mulai berpikir bagaimana melakukan penelitian di era pandemik ini. Saya ambil dari sumbernya dari APA, enggak lanjut. APA sendiri mengatakan bahwa di era pandemik ini bukan hanya kehidupan sehari-hari yang terdampak, karena kehidupan sehari-hari udah kerasa ya, sampai kita terdampak pada semua aspek, tapi juga pelaksanaan penelitian gitu ya, pelaksanaan penelitian. Oke, lanjut. Nah, APA memberikan beberapa tips melaksanakan penelitian di area pandemi. Dan di sini langsung pada poin pertama, FPE bilang siap-siap untuk bekerja dari jarak jauh. Artinya berbasis internet gitu. Berbasis internet. Tadi yang tadi sudah Teh Indri bilang bahwa bisa jadi ada istilahnya berbasis internet, bisa jadi berbasis web. Tapi yang dikatakan di sini adalah secara umum berbasis internet, karena internet maupun web itu sama-sama pada prinsipnya ada berbasis internet ya. Ya, jadi janganlah berhenti, tapi langsung ganti mindset kita untuk berbasis internet. Itu yang disarankan.
Lalu apa? Komunikasikan progres penelitian. Nah, ini mah tipsnya, tips praktis ya, yang lagi penelitian, yang lagi mepen dan sebagainya, lagi skripsi, bikin deadline baru gitu. Bikin timeline yang baru, malah ada dari artikel di APA ini bilang, mungkin minta toleransi sekitar 3 bulan. Ya, memang kalau Mas Menteri bilang, bolehlah kita ada perpanjangan semester. Ya, mungkin itu di negeri. Nah, gimana nih nasibnya bagi mahasiswa yang swasta, yang di swasta, yang kalau di negeri barangkali ada toleransi, di swasta toleransinya, tapi tetap ada deadline pembayaran gitu ya. Jadi ada jadi artinya itu jadi PR lagi buat kita. Komunikasikan proses penelitian, tapi dalam hal ini tentunya komunikasinya komunikasi yang diharapkan dua arah. Baik dari dosen maupun dari mahasiswa, kita buat solusi baru, yuk buat solusi-solusi baru, bukan hanya deadline baru tapi juga solusi baru, gimana caranya supaya nggak mandek. Nah, disarankan juga untuk mengubah metode penelitian dan analisis. Apanya yang dirubah? Barangkali bukan variabelnya yang dirubah, karena pada dasarnya penelitian berbasis internet ini bisa mengakomodasi semua berbagai variabel, bukan hanya variabel yang meneliti tentang penggunaan internet gitu ya, tapi juga misalnya yang saya temukan tentang problem solving misalnya, atau penelitian saya sendiri malah penelitian tentang perilaku kooperatif dan korupsi gitu, perilaku korupsi. Jadi yang disarankan di sini yang diubah bab tiganya, bagian metode penelitiannya dan analisis datanya. Jadi cara pengambilan datanya yang kita ubah. Lalu, nah ini disarankan untuk melindungi partisipan penelitian. Kita jangan maksa-maksa partisipan penelitian kita yang tadinya kita udah dapat izin tuh ya dari perusahaan atau dari sekolah misalnya, terus kita paksa-paksa mereka untuk bisa ketemu kita ngisi kuesioner. Nah, ini juga sangat tidak disarankan. Kita justru disarankan untuk berempati dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan malah menghindari bertemu gitu. Nah, upayakan kerja lintas bagian, kalau mahasiswa mungkin share sumber daya sang sesama mahasiswa yang lagi skripsi gitu. Pertahankan juga komunikasi dengan tim. Nah, memang di sini banyak disarankan ya oleh EPA ini, ayo kerja tim, yuk kerja tim. Bisa jadi ada yang variabelnya sama, atau barangkali satu anak bimbingan gitu ya. Sehingga bukan hanya teknis penelitian yang menjadi lebih mudah, karena barangkali bisa sharing subjek penelitian, tapi juga kita punya ada kebersamaan, kita nggak ngerasa sendiri. Lalu manfaatkan waktu yang biasanya kalian pakai untuk bimbingan, nunggu dosen di kampus untuk bimbingan, naik angkot dan pulang lagi, itu mungkin makan waktu total-total 1 jam, 1 jam setengah atau 2 jam, atau mungkin ada yang rumahnya jauh, mungkin lebih banyak lagi diperlukan. Yuk pakai waktunya untuk bisa baca lagi. Nah, saya menemukan pada anak-anak yang mahasiswa yang skripsi yang sudah mepen, ternyata di studi literaturnya ada yang belum mantep. Yuk baca lagi jurnalnya, baca lagi buku-bukunya. Artinya manfaatkan waktu yang fokus, tetap fokus pada penelitian kalian. Nah, ini juga bisa sangat disarankan untuk manfaatkan waktu untuk coba cari, ada nggak peneliti lain pada jurnal-jurnal, pada penelitian yang sudah dilakukan yang pakai metodenya berbasis internet. Siapa tahu variabelnya sama, terus dia pakainya berbasis internet, sehingga kita mungkin bisa belajar dari sana. Dan malah bisa berkomunikasi, atau kita bisa minta bantuan dia untuk menggunakan alat ukurnya. Beri dukungan pada kolega junior. Ini mah PR juga untuk kami ya, para dosen. Kami perlu mendukung mahasiswa untuk tetap on time. Ya,
terutama kalau pada saat misalnya kita realitanya memang di swasta misalnya ada toleransi boleh mundur semester tapi tetap nggak boleh mundur bayaran gitu ya. Ya itu kita perlu mendukung mahasiswa untuk ayo sebisa mungkin bisa on time. Artinya ada toleransi-toleransi yang diberikan bahwa penelitian tidak mungkin tidak sesuai dengan tujuan apa rencana awal gitu. Ada toleransi. Lalu ini pertahankan perspektif yang Anda miliki. Perspektifnya apa sih? Bahwa sekarang itu memang masanya masa yang membuat trauma buat semuanya, semua orang merasakan itu, tapi semua akan baik-baik aja. Semua akan baik-baik aja. Keadaan mungkin tidak akan normal seperti dulu lagi, tapi kita akan bisa menjalaninya dengan baik, gitu ya. Perspektif itu yang perlu kita pertahankan. Ya, selanjutnya. Nah, kalau tadi Tendri sudah banyak menjelaskan tentang apa itu penelitian berbasis internet, termasuk juga perbedaannya dengan penelitian yang berbasis web. Saya mau mengulas sedikit sejarah ya, sejarah penelitian berbasis internet. Memang penelitian berbasis internet ini, kalau kita lihat dari jurnal-jurnal yang ada, yang dipublikasi di dari peneliti Indonesia, yang sekolahnya di Indonesia gitu ya, bukan yang sekolahnya di luar negeri, itu agak terbatas gitu ya, agak terbatas. Nggak banyak yang ternyata sudah memanfaatkan metode berbasis internet gitu ya, untuk membantu penelitiannya. Ya, bisa dilanjut. Nah, tadi sudah disebutkan metode berbasis internet ini mengacu pada penelitian yang menggunakan internet untuk mengumpulkan data. Ya, contohnya tadi pakai Google Form, pakai web gitu ya. Atau mungkin ada yang pakai Twitter dan sebagainya. Kalau dilihat ini berdasarkan artikel yang ada ya, dari artikel yang ada penelusurannya. Penggunaan yang berbasis internet ini awalnya pakai email gitu. Jadi itu pada tahun 1980-an. Yang disebut berbasis internet itu menggunakan email untuk menyebarkan atau mengirimkan kuesioner. Nah, gitu. Nah, tapi kemudian mulai berkembang adanya web itu dilakukan mulai tahun 90-an. Nah, kalau lihat dari artikel pertama yang dipublikasikan di konferensi internasional yang menggunakan metode berbasis web itu pada tahun 96. Nah, tapi sejak saat itu ternyata menjadi meningkat. Nah, ini yang saya bicarakan ini penelitian psikologi ya. Jadi bukan penelitian pada yang bidang lain tapi pada penelitian psikologi. Jadi ternyata sudah banyak sudah lama dilakukan nih lebih dari 20 tahun sejak tahun 96 menggunakan berbasis web bahkan tahun 80 sudah menggunakan email. Ya, kita bisa lanjut. Ya. Nah, perjalanannya gimana? Ini mungkin banyak pertanyaan gini. Kalau misalnya karena di kita belum banyak dilakukan gitu ya, oleh peneliti psikologi yang di Indonesia belum banyak dilakukan, terutama yang juga di skripsi, mungkin di UNISPA juga belum banyak dilakukan. Emang gimana sih apakah ini cukup meyakinkan gitu pertanyaannya, apakah nanti kan kita hubungannya sama manusia, terus nanti ada bias, ada segala macam. Oke, kita bahas sekarang gimana perjalanannya membangun penelitian berbasis internetnya sebagai sebuah metode penelitian yang bisa dipakai, bisa diandalkan gitu ya. Nah, dari tahun 97, ini 2000, ini sudah ada penelitian-penelitian yang membahas bagaimana menghasilkan penelitian berbasis web yang handal dan valid gitu ya. Sudah dibahas. Jadi yang saya share di sini untuk slide ini adalah sebetulnya penelitian yang membahas tentang metode gitu ya. Jadi dia variabelnya itu adalah membahas tentang metode. Jadi misalnya
membuktikan seberapa handal, seberapa valid penelitian berbasis internet ini bisa dilakukan. Lalu berikutnya juga mulai tahun 96 itu sudah dibahas permasalahan-permasalahan bahwa ternyata dibandingkan dengan penelitian yang offline gitu, yang dilakukan di lab, penelitian berbasis internet ini lebih menguntungkan gitu. Tadi Fendi sudah membahas ada beberapa, tidak misalnya generalisasinya kalau misalnya yang di lab itu rendah, sementara yang di berbasis internet itu lebih tinggi, terus bisa merekrut sumber daya atau partisipan yang lebih luas gitu, lebih mudah dengan biaya yang lebih lebih murah gitu ya. Dan itu jadi sudah dirasakan manfaatnya. Lalu semakin berkembanglah penelitian-penelitian yang membandingkan antara penelitian yang dilakukan di lab dan di web, hasilnya gimana. Nah, ada juga, jadi hasilnya ini memang bervariasi. Kan misalnya dilakukan penelitiannya teh variabelnya sama, alat ukurnya sama, cuman yang satu offline, yang satu lagi dilakukan secara online gitu ya. Bagaimana hasilnya gitu. Ada debat tentang ini setara atau enggak setara gitu ya. Jadi itu sudah mulai dibahas. Lalu juga para peneliti di bidang psikologi mulai memikirkan gimana sih mengembangkan teknik untuk mengurangi tingkat dropout subjek penelitian. Karena kan masalah yang dihadapi itu di penelitian berbasis internet adalah tingkat dropout subjek penelitiannya tinggi gitu ya. Lebih jauh lebih tinggi dibandingkan yang offline gitu. Nah, gimana caranya? Ada trik-triknya. Misalnya apakah diberikan reward di akhir setelah selesai dia mengisi kuesionernya. Jadi dikatakan bahwa reward ini akan diberikan sejumlah sekian pada saat Anda telah selesai mensubmit gitu ya, mensubmit kuesionernya misalnya gitu. Nah, itu salah satunya contohnya. Lalu juga para peneliti mengembangkan cara, memikirkan bagaimana mengembangkan cara untuk mengurangi perbedaan gitu ya. Kalau misalnya sampelnya beda, yaitu antara dengan metode lab dan metode online, kira-kira nanti hasilnya juga apakah akan berbeda? Itu analisis ke sana. Dan yang terakhir juga para peneliti meneliti tentang metode untuk menguji kecurangan data, jadi fraud analysis gitu ya. Apakah sebetulnya data yang diberikan, yang didapat ini sebetulnya data yang benar atau data yang tidak bisa dipercaya? Ya, lanjut. Oke, bisa lanjut operator. Ya, nah ini saya mau menggambarkan gimana memang perkembangan penelitian di bidang psikologi ya. Ini bidang psikologi yang menggunakan 3 situs studi online psikologi yang terkemuka mulai tahun 2000 gitu ya, tahun 2000 sampai 2008 terjadi peningkatan penelitian yang berbasis internet gitu. Jadi artinya di luar sana penelitian psikologi sudah banyak dilakukan dengan menggunakan metode berbasis internet dan semakin meningkat. Jadi lanjut. Ya. Nah, ini lagi. Jadi apa dong kalau misalnya barangkali ada yang tertarik gitu ya, ada yang mau memahami dulu dan mau menggunakan referensi-referensi yang bisa digunakan, yang bisa diacu ya, untuk meyakinkan atau bahkan untuk memahami bagaimana pengguna cara untuk melakukan penelitian berbasis internet. Ini ada beberapa dari mengenai online research. Ini udah dari tahun 99, psychological experiment on internet gitu, yang penelitian kausal
mental ya, yang memiliki pengaruh, lalu juga penelitian tentang decision making gitu, terus juga ini ada buku ya yang justru memaparkan tentang bagaimana penelitian behavior research dengan menggunakan internet, dimensi-dimensi internet science, online social science, dan ada buku handbook dari Oxford ya tentang internet psikologi gitu. Dan APA pun pada tahun 2010 mempublikasi bagaimana penelitian berbasis web. Lanjut. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan seberapa efektif pengambilan data menggunakan instrumen berbasis internet, efektif atau enggak efektif ya. Ya, dilanjut. Nah, kan kita udah tahu nih keuntungan-keuntungan yang tadi disebutkan oleh Teh Indri bahwa ada tiga keuntungan besar berkaitan dengan subjeknya, berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan teknisnya, sampel demografisnya, merekrutnya juga jadi lebih gampang dengan waktu yang sedikit gitu kan, biaya lebih hemat gitu ya. Oke, ini keuntungan-keuntungan yang bisa diambil dan ini yang sudah memang dinyatakan oleh para peneliti sebelumnya. Tapi ada pertanyaan lagi, bagaimana caranya supaya kita yakin bahwa bukan cuma penelitian kita gampang, lebih mudah dan lebih hemat biaya serta lebih sedikit waktu yang dibutuhkan, tapi kita juga yakin bahwa kalau penelitian kita ini hasilnya tidak akan menyimpang dengan kalau kita memberikannya secara offline. Ya, dilanjut. Nah, di sini ada dua penelitian yang saya ambilkan contoh penelitian lanjut. Ada dua penelitian. Yang penelitian yang pertama ini testing effectiveness of internet-based instrument, gitu ya. Ini penelitian ini ceritanya membandingkan antara penelitian yang dilakukan berbasis internet, pakai namanya si toolkit, dibandingkan dengan hasil yang diperoleh di laboratorium. Nah, dalam penelitian ini yang diperoleh di laboratorium ini dilakukan duluan secara offline gitu ya, lalu sudah ada hasilnya, baru setelah itu direplikasi penelitian yang berbasis internet. Nah, katanya hasilnya mengatakan bahwa hipotesis nolnya diterima gitu, artinya nggak ada perbedaan antara hasil yang dilakukan dengan kedua metode yang berbeda itu. Nah, ceritanya kalau di sini penelitiannya adalah tentang menguji waktu respon. Jadi kan waktu respon pada instrumen berbasis internet dibandingkan dengan berbasis laboratorium. Ini memang penelitiannya spesifik pada waktu respon. Nah, berkaitan dengan waktu responnya katanya tidak ada perbedaan ya. Oke, ini dukungan pertama ya, bahwa biar jadi gambaran buat kita, sudah ada penelitian yang membandingkan kedua penelitian online maupun offline untuk variabel yang sama atau ukuran yang sama tapi metode berbeda. Oke, lanjut. Penelitian yang kedua ini, contoh penelitian yang kedua juga menjelaskan tentang ini membandingkan antara penelitian online dan penelitian lab. Nah, dia variabel psikologinya adalah problem solving. Ya, penelitian tentang problem solving dilakukan pada setting psikologi pendidikan. Nah, penelitian ini membandingkan antara metode online dan laboratorium berkaitan dengan problem solving. Nah, jadi penelitian ini sama, dilakukannya replikasi. Pertama-tama dilakukan dulu penelitian berbasis laboratorium, setelah ada hasilnya, lalu dilakukan baru direplikasi ke penelitian yang berbasis online. Dari sini datanya tidak persis sama, berbeda, tapi hasilnya konsisten gitu ya. Apa yang dinilai tinggi dan rendah di offline juga
sama hasilnya konsisten dinilai tinggi dan rendah di online. Tapi ada perbedaan yang signifikan bahwa peserta di online katanya kurang akurat dari dibandingkan para peserta yang di lab, kurang akurat dalam menjawab pertanyaan. Nah, di sini dianalisis lagi, digali lagi kenapa alasannya. Ini bagi kita para peneliti nanti ini yang mesti jadi apa namanya? Wanti-wanti buat kita ya. Kalau peserta yang online katanya menganggap tugas itu menyenangkan dan menarik. Tapi mereka menganggap sebenarnya tugasnya itu sulit gitu. Kenapa mereka oke, menyenangkan, menarik, nggak ada pengawasan yang ketat kan dari apa namanya, dari eksperimenter gitu ya, yang dia rasakan kehadiran secara fisik gitu. Yang dirasakan oleh partisipan konsentrasinya perlu tinggi, diperlukan, dan dia juga melakukan tugasnya sulit. Sehingga kan sebetulnya yang kayak gini rentan terhadap distraksi. Sementara kalau peserta online teh gampang terdistraksi. Misalnya dia lagi di depan laptop, terus tau-taunya handphonenya bunyi. Jadi buka dulu handphonenya. Misalnya salah satunya kayak gitu. Dan itu tidak akan terjadi pada subjek yang di lab gitu, dengan pengawasan kehadiran fisik langsung eksperimenter. Sehingga katanya akurasinya menjadi lebih rendah gitu kalau yang peserta online. Yang berikutnya, peserta online juga bisa jadi mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu sambil ngerjain eksperimennya, jadi sambil ngisi kuesioner barangkali, terus dia sambil misalnya sambil makan gitu, terus atau sambil ngerjain yang lain. Sehingga ini yang mesti diwanti-wanti dan yang membuat bahwa peserta online ini menjadi kurang akurat hasilnya. Oke, dilanjutkan. Nah, mungkin sebelum kita ke contoh, saya mau persilakan lagi Teh Indri ya untuk talk lagi. Mangga Teh Indri. Iya Teh, nuhun Teh. Minta tolong host untuk share screen PPT-nya. Halo, host-nya, PPT-nya, punten. Tarbo. Ya. Yang tadi Pak, udah Pak. 14 atas lagi. Ya, terima kasih. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan ya oleh Teh Dewi tentang bagaimana sih tipsnya melaksanakan online research gitu ya. Kemudian tadi juga dijelaskan mengenai penelitian-penelitian yang sudah membandingkan antara proses pengambilan data secara langsung atau proses penelitian secara langsung dengan secara online gitu. Ternyata ada yang ternyata tidak ada perbedaannya. Kemudian ada juga yang ada perbedaannya gitu ya. Nah, permasalahan-permasalahan itu sebetulnya nanti harus di-counter dengan adanya peraturan gitu. Jadi adanya cara-cara atau etika-etika yang harus diperhatikan di dalam pelaksanaan internet-based research sebetulnya gitu ya. Jadi di sini saya mau sharing dulu tentang online research ethics yang menjadi perhatian utamanya tuh apa gitu ya. Jadi sebetulnya ini adalah prinsip umum yang menjadi acuan praktik etika dalam penelitian online. Nah, pada dasarnya sama dengan semua jenis penelitian yang melibatkan subjek manusia, gitu ya. Termasuk menghormati otonomi subjek, keadilan untuk subjek, dan memiliki manfaat untuk subjek. Nah, ini mau saya jelasin satu-satu ya. Next.
Nah, pada prinsip otonomi, itu maksudnya adalah terkait pada hak privacy dan hak-hak kemanusiaan yang harus selalu dilindungi. Itu yang terpenting gitu. Jadi, ketika kita berbeda tempat gitu ya, prosesnya online, tapi ini harus diperhatikan seperti itu. Seperti setiap partisipan harus mampu mengambil keputusan sendiri untuk terlibat atau tidak dalam penelitian gitu. Jadi maksudnya jangan sampai dia dilakukan secara paksaan seperti itu. Kemudian yang tidak mampu mengambil keputusan sendiri harus dilindungi. Biasanya ini terkait sama subjek anak seperti itu ya. Nah, kemudian dalam konsep konteks penelitian berbasis internet juga peneliti harus menjaga informasi pribadi subjek sebagai pengguna internet dan menjaga tetap dirahasiakan gitu. Jadi data-data yang didapat, identitas yang didapat dari internet gitu ya, itu mesti kita jaga, jangan sampai dapat diakses oleh orang lain selain researcher seperti itu. Nah, pentingnya prinsip etik otonomi itu diatur dalam Deklarasi Helsinki yang kaitannya sama hak-hak asasi manusia seperti itu. Nah, semua ini, proses ini dia harus bisa ngambil keputusan sendiri, dijaga identitasnya gitu ya, seperti itu dioperasionalkan melalui informed consent gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian prinsip keadilan. Ini maksudnya adalah prinsip keadilan itu subjek harus diperlakukan sama, setara, dan dihormati sepanjang proses penelitian. Nah, ini penting sekali gitu ya. Nah, kalau terminologi prosedur penelitian, peneliti harus ngejelasin sama subjek gitu ya, partisipan dalam penelitian, bahwa identitas penelitinya, kemudian metode penelitiannya seperti apa gitu. Jadi mereka harus paham siapa kita researcher gitu. Jadi kemudian kita mau ngapain gitu di dalam proses penelitian itu, apa yang akan kita lakukan pada mereka gitu. Misalnya dalam proses eksperimen gitu ya. Jadi kami akan mengambil data kuesioner saat ini. Misalnya, kemudian nanti Anda harus mengikuti kegiatan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Setelah itu nanti diukur lagi mengisi kuesioner gitu. Tujuan dalam penelitian ini apa? Nah, itu harus dijelaskan kepada mereka. Jadi kita nggak boleh kita ambil data dari mereka, tapi mereka nggak tahu apa-apa tentang kita gitu. Itu nggak adil gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga nggak boleh eksploitasi mereka gitu ya. Mereka jangan sampai merasa subjek penelitian jangan sampai merasa tereksploitasi atau merasa didiskriminasi seperti itu ketika kita melakukan proses penelitian gitu ya. Eksploitasi misalnya apa gitu. Jadi misalnya kita pakai datanya juga untuk kepentingan lain selain penelitian, misalnya seperti itu ya. Misalnya untuk data-data ini dipublikasi di koran misalnya gitu ya, padahal itu kan tidak untuk seperti itu gitu ya. Ini adalah riset diproses dulu sampai proses risetnya selesai, ada hasil publikasinya pasti nanti misalnya artikel seperti itu ya, artikel ilmiah gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian peneliti juga harus jujur dan transparan ketika mendeskripsikan tujuan, detil resiko dan keuntungan dari penelitian gitu. Jadi walaupun sifatnya online, tapi kita harus menjelaskan secara jelas kepada mereka gitu. Tujuan penelitian ini apa? Ingin mengetahui apa sih penelitian ini gitu, sehingga mereka bisa mempertimbangkan gitu. Oh ya, aku mau nggak ya gitu ya? Dia sharing informasi nih. Ya udah deh, aku juga mau sharing informasi gitu ya, seperti itu. Jadi prinsip keadilan di sini ditegakkan gitu. Jadi misalnya ada keuntungannya nggak gitu ya, seperti itu. Itu juga harus di sampaikan. Detil resiko juga harus disampaikan gitu. Resikonya apa misalnya gitu ya. Resiko-resiko apa yang barangkali akan terjadi ketika dia menjadi subjek penelitian itu pun harus disampaikan gitu. Sehingga mereka merasa fair seperti itu. Next. Nah, yang ketiga adalah manfaat. Prinsip manfaat ini mengharuskan peneliti untuk mengevaluasi resiko secara fisik, sosial, psikologis yang dihadapi oleh subjek dalam proses penelitian. Jadi kita sebagai peneliti harus evaluasi dulu gitu sebelum akhirnya kita memutuskan untuk melakukan
sebuah proses terhadap partisipan gitu ya. Jadi secara fisik mereka akan terdampak nggak? Secara sosial mereka akan terdampak nggak? Secara psikologis terdampak atau enggak? Misalnya seperti itu. Nah, itu disampaikan semua di dalam inform consent sebetulnya gitu ya. Jadi kayak tadi prinsip-prinsip tadi yang sudah disebutkan itu juga semua harus dituliskan di dalam inform consent seperti itu. Nah, kalau di konteks penelitian berbasis internet, resiko muncul ketika identitas atau informasi sensitif milik subjek tidak dijaga kerahasiaannya, gitu. Yang bisa menyebabkan rasa malu, rusaknya reputasi, dan bisa mengarah kepada tuntutan hukum seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka prinsip-prinsip key concern ini harus semua dijelaskan di dalam inform consent seperti itu, sehingga ketika partisipan membaca inform consent, penjelasan dan lain sebagainya, nanti dia akan memutuskan sendiri gitu dengan kegiatan seperti itu, apa yang harus dilakukan, resiko yang mungkin terjadi, nanti dia bisa memutuskan oh saya mau ikut terlibat atau tidak seperti itu, ya. Next. Nah, ini udah saya summary gitu. Jadi ini yang utama yang harus diperhatikan dalam IBR. Pertama itu memastikan anonimitas subjek, seperti itu. Menjaga kerahasiaan data. Nah, kemudian mendapatkan inform consent dalam setting virtual. Jadi, mereka nggak cuma ngeklik ya setuju gitu ya, tapi barangkali harus disediakan sebuah format virtual yang menyatakan bahwa ini adalah legitimate gitu. Misalnya, sekarang kan udah ada aplikasi-aplikasi tanda tangan, seperti itu ya. Nah, jadi barangkali nggak cuma mengatakan ya setuju atau enggak gitu, ngeklik ya gitu ya, tapi juga menyertakan scan tanda tangan sebagai tanda setuju atau legitimasi bahwa memang inform consent ini disetujui oleh subjek penelitian seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah harus di-approve oleh komite etik. Nah, kalau saya baca literatur tentang IBR dari tahun 1996 sampai 2017 gitu ya. Jadi sebetulnya belum semua institusi atau belum semua negara memiliki sebuah guideline komite etik terkait penelitian berbasis internet gitu. Jadi nggak semua udah punya gitu. Barangkali ini adalah sebuah kebutuhan baru gitu ya, dikarenakan pandemik yang memaksa gitu ya. Kemudian juga jadi kayak pandemik ini memaksa kita untuk sangat 4.0 gitu ya. Nah, jadi ini juga barangkali menjadi sebuah dorongan gitu ya untuk komite etik untuk juga membuat regulasi atau peraturan etik mengenai penelitian berbasis internet. Jadi agar kita menjadi agar jelas caranya seperti apa, tuntunannya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian belum semua semua agar nanti ketika proses publikasi gitu kita ada approval dari komite etik seperti itu. Karena banyak juga ternyata gitu ya dari hasil saya baca jurnal-jurnal banyak yang tidak approve gitu melalui proses pengambilan data online kalau nggak disertai dengan izin dari komite etik seperti itu. Nah, barangkali ini menjadi sebuah dorongan bagi komite etik di Indonesia terkait penelitian, mungkin harus membuat guideline untuk yang juga IBR gitu, internet based research seperti itu. Next. Nah, ini saya dapat dari ini ya, dari Journal of Research Practice tentang tips gitu ya, atau langkah-langkah konkret apa yang harus dilakukan dalam mempersiapkan internet-based research. Next. Nah, ini. Pertama, memastikan transparansi saat merekrut subjek melalui email list atau kelompok sosial media yang terbuka atau tertutup gitu. Jadi kita harus transparan tentang tujuan penelitian kita seperti apa, gitu ya. Kemudian memikirkan harapan, persepsi, dan kesadaran subjek mengenai privacy, gitu. Jadi si subjek harapannya apa terkait privacy, gitu. Persepsinya dia apa, kesadarannya dia apa. Jangan sampai kita di kepala kita peneliti, gitu ya, punya
punya persepsi sendiri tentang privacy gitu. Tapi persepsi itu berbeda sama yang diharapkan sama si subjek gitu misalnya. Kalau misalnya kita privacy yang kita maksud, misalnya nama cukup diganti dengan inisial gitu, menurut kepala kita gitu misalnya. Tapi ternyata si subjek nggak mau disebut inisial pun gitu. Lebih baik misalnya diganti aja menjadi inisial yang berbeda atau nama yang berbeda gitu ya. Nah itu mesti kita hargai gitu, keinginan privasi mereka itu seperti apa. Kemudian 3, memastikan sesuai dengan undang-undang perlindungan privasi dan kode etik gitu ya. Jadi ini nah tadi gitu ya, ketika misalnya sudah ada komite etik tentang privasi, bicara tentang privasi, maka kita harus mengikuti aturan tersebut gitu ya. Nah kemudian menggunakan password gitu. Jadi tidak semua subjek, misalnya kita sudah pastikan subjeknya ini gitu ya. Nah mereka kita beri password gitu. Mereka kita kasih password, memastikan nanti mereka yang mengisi bukan orang lain seperti itu. Karena kita sudah memastikan misalnya dia sesuai dengan karakteristik sampel saya, kita kasih dia password gitu ya. Kemudian dia boleh mengisi gitu. Jadi kayak Anda daftar ikutan webinar ini, udah daftar, terus nanti dapat ID sama passcode gitu ya. Nah, seolah-olah seperti itu. Karena harus dipastikan yang ikutan lewat Zoom itu adalah yang sudah daftar, misalnya seperti itu. Nah, kemudian memastikan inform consent disampaikan dan dijelaskan kepada subjek. Seperti tadi ya. Jadi, apa saja yang tadi yang 3 prinsip key concern itu juga harus tersampaikan di inform consent. Kemudian memastikan pernyataan privacy disediakan secara eksplisit, menyebutkan tujuan penelitian, dan akan menggunakan data yang mana, hak-hak subjek, dan strategi apa yang digunakan untuk digunakan tim peneliti untuk jaga anonimitas, kerahasiaan, dan perlindungan data. Jadi kita pastikan sama mereka, misalnya, nanti namanya diganti, nggak akan nama Anda gitu ya, jadi disamarkan seperti itu. Kemudian data yang sudah masuk mengenai jawaban-jawaban Anda gitu, itu akan kami rahasiakan dengan sistem apa gitu misalnya. Kita pastikan komputer yang menaruh data Anda itu diberikan security code misalnya seperti itu gitu ya. Nah kemudian juga memberi subjek dengan kode unik untuk menjaga keamanannya tadi. Misalnya ketika dia nggak mau, aku nggak mau pakai inisial, udah pakai inisial mah pasti nanti ketahuan kayak misalnya Indri Utami IU gitu. Wah pasti si Indri Utami itu mah gitu kan nanti ketahuan gitu ya. Nah dia nggak mau. Nah kita pakai dia, berikan dia kode unik gitu untuk si subjek gitu. Misalnya kita ganti misalnya menjadi A1, A2, A3 misalnya seperti itu ya. Jadi kita punya kode unik untuk masing-masing subjek. Next. Nah, memberi kesempatan pada subjek untuk bisa menghubungi tim peneliti jika ada yang ditanyakan atau klarifikasi. Nah, ini ya. Jadi, ketika kita ngasihin, ketika kita berada di sebuah platform untuk proses pengambilan data, maka kita harus memberikan kontak person dari salah satu tim peneliti, di mana ketika mereka memiliki pertanyaan, kita siap untuk memberikan pertanyaan tersebut. Karena barangkali nanti ada pertanyaan, misalnya dirasa tidak jelas dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya menghargai keinginan subjek yang ingin menghapus data. Jadi kita nggak bisa kalau mereka nggak mau, gitu ya, ini nggak mau, terus ininya harus dihapus. Nah, kita harus mengikuti itu, gitu. Kita nggak boleh kekeh pakai datanya dia seperti itu. Kemudian gunakan password pada komputer yang menyimpan data penelitian. Nah, sama memastikan keamanan siber untuk menjaga data subjek gitu ya. Nah, kalau misalnya kita penelitiannya tuh udah penelitian yang including ribuan data misalnya kayak gitu ya. Nah, barangkali kita memang harus pakai keamanan siber gitu. Jadi pakai proteksi perlindungan data yang nggak biasa misalnya kayak gitu, karena siapa tahu itu bisa dihack ya, seperti itu. Jadi karena kejahatan pencurian data itu kan sekarang marak ya, jadi ini harus dipikirkan gitu ketika proses penelitian ini punya data yang sangat banyak dan data ini harus sangat diproteksi seperti itu. Kemudian menghilangkan data mengenai identitas ketika akan menganalisis data. Nah, jadi
sebelum misalnya kita minta bantuan statistician gitu ya untuk nanti menganalisis data kita, maka namanya tuh nanti harus udah diganti seperti itu. Jangan sampai masih ada namanya atau misalnya masih ada kerjanya apa atau misalnya masih ada alamatnya di mana gitu ya. Jangan sampai seperti itu karena kerahasiaan data itu harus sudah dirubah, dirahasiakan sebelum kita kasih ke statistician untuk dilakukan analisis seperti itu. Nah, kemudian memastikan tidak ada orang yang tidak berwenang mengakses data, gitu ya. Jangan sampai bukan tim peneliti bisa mengakses seperti itu. Dan memastikan data tidak digunakan untuk tujuan lain selain tujuan penelitian. Nah, ini penting karena kalau misalnya kita melakukan hal itu, maka kita mengeksploitasi data subjek seperti itu. Next. Nah, jadi intinya mah adalah antara optimisme sama keraguan gitu ya. Apakah optimismenya adalah sudah banyak dilakukan penelitian, sudah 20 tahun dilakukan penelitian internet-based research gitu ya. Dan kita juga sudah merasakan banyak manfaatnya dari itu gitu. Terus pandemi juga memaksa kita untuk melakukan internet-based research sebetulnya gitu kan ya. Itu optimismenya sebetulnya di situ. Nah, doubt-nya adalah jadi kita butuh legitimasi gitu. Jadi proses pengambilan data melalui ini mesti ada peraturan jelas, mesti ada apa namanya aturan-aturan yang disahkan oleh komite etik bahwa ini adalah bisa gitu ya. Kemudian jurnal-jurnal apa namanya jurnal-jurnal juga mengatakan bahwa misalnya boleh nih penelitian yang publish di sini berdasarkan internet-based research gitu ya, seperti itu. Jadi kalau makin banyak jurnal yang mengiyakan, kemudian komite etiknya juga membuat peraturan-peraturan terkait khusus internet-based research, maka ya keraguannya akan jadi hilang lebih ke arah optimisme seperti itu. Ya, jadi itu yang bisa saya share tentang ethical key concern tentang internet based research. Maka saya kembaliin lagi ke Teh Dewi, Teh. Ya, terima kasih, Teh Indri. Yang berikutnya saya mau sharing tentang contoh penelitian berbasis internet. Nah, penelitian yang saya sharing ini memang bukan berbasis web, tapi berbasis internet yang saya lakukan. Semoga di sharing ini bisa jadi lebih kebayang ya apa realnya bagaimana sih pelaksanaannya. Mau di share screen-nya, slide-nya. Waktunya kurang lebih 10 menit lagi, Teh Dewi. Ya, siap. Ya. Lanjut. Nah, ini contoh penelitian berbasis internetnya. Ceritanya ini ada penelitiannya dengan desainnya factorial design 3x2 ada beberapa variabel gitu ya ada 3 variabel. Nah, ini mungkin saya sambil menjelaskan bahwa tidak harus selalu penelitian yang variabelnya mengenai internet gitu ya. Mengenai misalnya tadi adiksi internet atau penggunaan internet gitu. Nah, misalnya ini variabelnya tentang perilaku kooperatif, itu variabel dependennya, variabel independennya adalah sanksi dan dilema sosial. Ini ceritanya dilakukannya pada partisipannya dengan kriterianya mahasiswa usia 18 tahun gitu. Nah, di sini sama saya dikasih kriteria juga mampu mengoperasikan MS Office gitu, karena kaitannya dengan ini pengambilan datanya menggunakan internet dan dengan gadget ya atau dengan laptop sehingga perlu ini menjadi wajib. Terus belum pernah bekerja gitu. Nah, ini teknisnya saya lakukan pada mahasiswa. Nah, ada dua tahap. Nah, dua tahap ini saya menggunakan cara yang beda. Yang tahap satu itu pengukurannya berupa kuesioner. Nah, ini saya lakukan pada 1.658 orang. Nah, ini makanya kelebihannya tadi yang saya ceritakan bahwa kita bisa mengkolek
collecting data pada subjek yang banyak dengan waktu yang relatif lebih singkat ya, ini bisa dilakukan. Memang saya rasa lebih cepat. Saya pakai Google Form. Ini tahap pertama ini baru untuk mengklasifikasikan, kita mengkategorikan subjek. Nanti setelah itu di kategori tinggi dan rendahnya itu dipilih, yang kategori mediumnya itu dibuang gitu ya. Nah, ini saya pakai Google Form. Lalu tahap yang kedua itu pengukurannya, saya ambil sampelnya ini berdasarkan apa, angka kecukupan sampel. Jadi saya butuhnya 400 orang aja. Ini saya dapat 407 orang. Dilakukannya menggunakan Qualtrics gitu. Jadi berbeda lagi. Ya, lanjut. Teknisnya gimana? Lanjut. Nah, di tahap 1 ini kan saya kuesionernya pakai Google Form. Saya merekrut pesertanya berdasarkan data mahasiswa di tiap fakultas. Kenapa saya lakukan itu? Saya menggunakan ini untuk merekrutkan, saya memastikan bahwa memang identitas dan data demografi subjeknya itu sesuai dengan yang diharapkan di penelitian saya. Itu untuk memastikan, sehingga saya datanya pakai data yang ada di fakultas. Peserta setelah itu mengisi kuesioner dengan mengakses link tertentu, dapat dilakukan HP atau laptop gitu ya, atau komputer desktop di lab komputer kampus. Dan setelah itu tadi sesuai dengan yang saya ingin jelaskan bahwa ada inform konsennya itu mulai diberikannya di tahap satu ini. Jadi saya di sebelum tahapan mereka mengikuti kuesioner dijelaskan dulu, misalnya sampai dijelaskan akan dibutuhkan waktu berapa menit untuk melakukan ini. Lalu kira-kira apa dampaknya buat mereka, lalu nanti apa yang akan mereka dapatkan setelah mereka menyelesaikan tugas ini. Dan dari situ mereka masih terbuka, walaupun mereka di awal secara lisan sudah menyatakan kesediaannya, tapi sangat terbuka bagi mereka untuk drop gitu. Jadi itu jadi artinya di sini keuntungannya apa namanya, lebih sukarela gitu ya, karena orang dimungkinkan untuk drop atau enggak, saya enggak mau accept, saya kliknya klik no aja gitu misalnya. Terus dari hasil tahap 1 ini baru saya undang kembali 400 sekian orang untuk ke tahap 2. Nah, yang saya rasakan menggunakan Google Form ini mah jadi kayak testimoni saya sebagai pengguna ya. Saya sebagai peneliti dimudahkan untuk mengirim kuesionernya, untuk mengumpulkannya, dan menyimpan datanya secara real time gitu. Nggak lama sejak itu dilakukan penelitiannya, malamnya saya udah bisa dapat datanya dengan bisa berbagai pilihan, mau pakai formatnya apa gitu. Misalnya pakai formatnya biasanya dapatnya Excel. Lalu setelah itu di tahap 2 pelaksanaannya menggunakan Qualtrics. Qualtrics ini ada websitenya, terus tapi di sini di Qualtrics ini saya tidak dapat sumber subjek tuh nggak disediakan di sini. Jadi saya memang subjeknya saya dapat sendiri, berbeda dengan website yang misalnya yang sudah banyak digunakan di luar negeri, bahwa bisa menjaring subjek juga gitu ya. Ini nggak. Di sini saya memberikan treatment, ini kan penelitiannya eksperimental, saya memberikan treatmentnya menggunakan Qualtrics ini. Jadi ada simulasi permainan komputer di sini. Nih, pada prinsipnya saya lakukan seperti idealnya desain biasa, saya bagi ke dalam 12 kelompok, setiap kelompok ada 33-35 orang. Tapi tiap kelompok, tiap orangnya ini, tiap partisipannya ini nggak kerjasama, bahkan nggak saling kenal, dan tidak saling berkomunikasi satu sama lain gitu. Dan mereka pun secara teknisnya, kan setiap kelompok itu punya modul treatment yang beda. Nah, saya tinggal kasih aja pada orang-orang yang sudah terdaftar dalam kelompok masing-masing itu, link untuk dia bisa langsung mengakses ke website Qualtrics dan dia langsung bisa simulasi gitu. Nah, dan memang dilakukannya ini mereka jadi nggak harus di
ngumpul bareng sama kita. Dan keuntungan yang saya rasakan adalah data terinput secara real time, bahkan saya bisa langsung ngecek misalnya subjek A ada yang ada item yang belum keisi, ada tahapan yang dia lewat misalnya gitu ya, lalu ataukah ada kita bisa lihat reaction time-nya dia berapa lama, dia baca instruksi dan sebagainya berapa lama, itu bisa kelihatan. Terdapat pilihan cara penyimpanan dan penyajian data gitu. Di Qualtrics ini saya bisa disediakan fasilitas untuk format penyimpanan data dan penyajian datanya dalam berbagai format, dan kita bisa misalnya ada data juga fasilitas untuk data olah data deskriptifnya gitu, sehingga buat kita sebagai peneliti ini sangat mudah, sangat dimudahkan. Kita nggak harus input data lagi, kita nggak harus pengecekannya itu nggak harus secara manual, dan ini sangat menghemat waktu juga menghemat biaya gitu ya. Itu sih yang saya rasakan, mungkin itu sharing saya berkaitan dengan pengalaman saya contoh penelitian berbasis internet gitu. Berikutnya, ya ini slide terakhir yang selanjutnya, operator. Nah, ini mah kesimpulannya bukan penelitian dari jurnalnya, tapi adalah simpulan dari materi hari ini yang saya share. Penelitian berbasis internet sudah digunakan sejak lama, ini dalam bidang psikologi dapat diandalkan sebagai metode penelitian gitu, terutama pada masa saat ini kita bisa memanfaatkan metode penelitian berbasis internet ini. Memang sudah dilakukan secara luas ya di bidang psikologi, yang variabelnya tidak terbatas pada variabel-variabel yang harus ada hubungannya dengan penggunaan internet. Dan sarannya, ayo yang skripsi yang MedPen dicoba untuk memudahkan, dan kita untuk tetap pada bisa tetap sesuai deadline gitu ya, deadline mahasiswa. Tapi wanti-wantinya saya sarankan pahami dulu prosedur penelitiannya. Nah, ini karena tentunya berbasis internet dengan yang offline ini ada perbedaan-perbedaan teknisnya, sehingga harus dipahami dulu. Dan juga coba pelajari dari tokoh dan variabel di variabel yang sama. Kalian perlu studi literatur lagi. Mereka pernah nggak menggunakan cara ini? Lalu bagaimana caranya? Prosedurnya seperti apa? Terus apa yang perlu dikontrol gitu ya? Itu perlu diperhatikan. Oleh karena itu memang prosedur penelitian ini menjadi harus kita pelajari lagi dari yang tadinya kita biasa offline menjadi online. Oke, terima kasih. Mungkin itu sharing saya. Saya kembalikan ke moderator, Teh Ana. Baik, ya terima kasih Teh Indri sama Teh Dewi atas pemaparannya. Ya, jadi bukan berarti ketika sekarang WFH atau SFH juga penelitian khususnya di bidang psikologi nggak bisa dilakukan ya Bu Dewi ya, karena ternyata memang udah dari tahun 2000 ya kalau nggak salah research through internet atau by internet itu meningkat gitu ya. Ya baik, berikutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Untuk yang pertama, mungkin saya akan panggil dulu Bu Susan. Bu Susan, kita akan masuk ke sesi diskusi, gitu. Enggak, Teh. Baik, sebentar saya search pertanyaannya. Ya. Tadi ada pertanyaan dari ya pertanyaan pertama satu-satu mungkin Bu Susan ya di saya bacakan ya ya yang pertama itu yang pertama itu dari Tingga Sari, izin bertanya katanya Teteh dan ibu-ibu, di antara kepribadian dan motivasi, mana yang lebih berperan dalam keberhasilan e-learning?
Silakan Bu Susan. Tadi memang disampaikan ya karakteristik siswa diantaranya adalah kepribadian dan gaya belajar. Ya. Itu maksudnya bukan berarti harga mati bahwa kalau yang punya kepribadian tipenya tidak sesuai dengan e-learning maka itu akan gagal semua, bukan begitu maksudnya ya. Tapi itu sebagai warning ya. Ada yang memang mudah menjalankan, ada yang mungkin agak kesulitan. Nah ini kan kita lagi topiknya sedang berdamai gitu ya. Nah, yang bagi yang harus berdamai, kita introspeksi diri kepribadian kita yang seperti apa. Nah, kalau misalnya tidak menurut penelitian, kalau tidak ada faktor motivasi, maka tipe kepribadian itu memang punya pengaruh besar terhadap hasil ya, kelancaran e-learning-nya, sukses tidaknya gitu ya. Tetapi kalau ada faktor motivasi, maka tipe kepribadian itu akan agak bisa dieliminir gitu ya. Artinya bagi yang tidak punya tipe kepribadian yang menunjang, Anda kuatkan motivasinya. Tadi kan sudah dibahas ya, untuk bisa punya motivasi maka ada kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi, kebutuhan dasar psikologis. Nah, itu saja yang diangkat gitu ya. Sehingga tipe kepribadian itu pengaruhnya bisa dieliminir gitu. Bukan berarti hilang sama sekali ya, tapi dieliminir. Seperti itu. Nah, kemudian terus ada gaya belajar segala macam. Nah, itu sebenarnya juga bukan sebagai halangan gitu ya. Kita justru harus bisa mensiasati kalau kebetulan dosen tidak menggunakan platform yang sesuai dengan gaya belajar kita. Gitu. Itu saja mungkin, Teh Ana. Ya, jadi bukan berarti salah satu, tadi kata Bu Susan, salah satu menentukan ketika yang satu enggak match itu berarti gagal gitu ya Bu ya? Iya, ada faktor lain yang lebih menentukan, yaitu motivasi. Motivasi ya. Nah, berkaitan dengan motivasi Bu Susan, kalau biasanya mahasiswa saya juga pernah bercerita, kalau kuliah tatap muka dulu sebelum pandemi, mereka tuh akan apa ya, memaksakan diri gitu buat datang ke kampus karena ada kuliah gitu, karena ada jadwal kuliah atau misalnya kebetulan dengan tujuan yang lain, apakah itu misalnya ketemu sama teman-teman, hangout dan lain sebagainya gitu. Tapi mereka akan memaksakan untuk datang gitu. Nah, lain halnya ketika sekarang pas waktu SFH gitu dengan e-learning susah sekali untuk push self-nya gitu untuk kuliah melalui e-learning gitu. Nah, ada nggak Bu tips supaya motivasinya tetap bisa keep up gitu, bisa tetap ada dan tetap naik gitu di masa dengan pembelajaran e-learning ini gitu? Ya, nah itu ya Teh Ana, contoh dari yang namanya motivasi ekstrinsik. Jadi selama ini mahasiswa itu ternyata masih banyak yang motivasinya untuk kuliah itu dalam rangka faktor eksternal gitu ya, diantaranya itu sudah kontrak ya, sudah bayar maka saya harus datang dan kuliah itu mau nggak mau harus diambil, kalau nggak saya nggak lulus, karena itu adalah sudah rangkaian satu paket program sarjana misalnya. Kemudian juga mungkin itu yang tadi, ingin ketemu teman gitu, itu faktor eksternal juga. Nah, itu introspeksi buat para mahasiswa di umur Anda yang sudah dewasa awal ya, rata-rata itu sebaiknya jangan motivasi masih yang ekstrinsik gitu ya. Memang motivasi yang intrinsik itu yang sebaiknya. Dan itu sebenarnya dilatih dari kecil gitu ya, bukan berarti datang tiba-tiba, tetapi memang awalnya dari ekstrinsik ya. Anak-anak kecil yang sampai mungkin SD yang kelas 1 kelas 2 itu sekolah mungkin harus ada iming-iming gitu ya. Terus nilai rapot bagus itu ada hadiahnya. Tetapi dengan berjalannya waktu semakin dewasa, itu harusnya sudah tidak terjadi lagi, sudah harus terinternalisasi dari dalam diri bahwa belajar itu adalah kebutuhannya gitu. Sama dengan mahasiswa ya. Anda kuliah sebaiknya Anda tahu apa manfaatnya gitu ya. Ada teori motivasi lain yang mengatakan orang termotivasi kalau ada insentifnya ya. Tentunya bukan uang ya. Tentunya bukan uang, tetapi coba dirubah mindsetnya. Apa sih untungnya saya belajar materi ini? Dicari manfaatnya, gitu. Kalau kita sudah dapat manfaatnya, kita akan dengan senang hati melakukannya. Ya, sekarang ini memang
mahasiswa itu tidak seperti anak SD, SMP, SMA, nggak tahu saya ya, tapi kalau anak-anak itu untuk datang sekolah itu video harus dinyalakan ya, supaya bu guru bisa lihat. Jadi dia juga harus mandi, harus pakai seragam. Kalau mahasiswa enggak, sangat bebas karena dianggap sudah bisa mengatur diri sendiri. Gitu, itu tidak menjadi persyaratan harus mandi. Ya, harus make up-an, enggak usah. Tetapi semangat untuk ikut kuliah itu wajib. Ya, kalau bisa motivasinya intrinsik. Caranya gimana? Anda cari deh apa sih manfaatnya saya belajar materi ini. Gitu. Even itu bukan materi yang mungkin materi tambahan dari fakultas lain gitu ya. Cari aja apa manfaatnya buat saya. Pasti ada. Kalau contoh misalnya motivasi intrinsiknya, para peserta webinar itu dengan susah payah mendaftar cepet-cepetan. Itu contoh motivasi intrinsik. Sampai banyak yang gagal minta, tolong dong dibuka lagi sesi berikutnya dong, tolong dong gitu ya. Sampai dibuka berapa sesi. Gitu. Itu adalah contoh motivasi intrinsik. Mereka dengan keinginan sendiri ingin mengikuti webinar yang mungkin berjam-jam itu dan duduk dengan manis harus mendengarkan. Ya, coba Anda lihat itu, tentunya mereka merasakan ada manfaat dari materi tersebut gitu ya. Jadi itu dirubah mindset-nya, cari manfaatnya apa. Begitu Teh Ana. Oke. Ya karena udah dewasa awal gue ya, kalau mahasiswa jadi harusnya sudah lebih tujuannya udah dewasa. Bukan dari luar lagi gitu ya. Iya. Iya ya, betul. Baik. Pertanyaan berikutnya. Saya bukan tipe belajar visual gitu. Jadi saya kesulitan katanya dengan e-learning gitu, karena kan harus ya. Harus lihat itu, harus fokus by visual. Nah, ada tips nggak Bu untuk orang-orang yang tipenya misalnya seperti yang bertanya nih tipe visual? Ya, tadi sudah disampaikan ya bahwa yang e-learning itu yang biasanya yang pokoknya ya yang disampaikan oleh dosen. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mencari referensi lain selain itu. Ini saya sangat menyarankan untuk mahasiswa ya, kalau Anda merasa tidak memahami apa yang diajarkan oleh dosen di e-learning, cari di referensi lain. Tadi kita sudah gambarkan e-learning itu luas sekali ternyata. Dan yang paling saya sukai sekarang ini adalah YouTube. Ya, Anda bisa cari YouTube, bisa di materi Anda di YouTube. Ya, kalau Anda bukan orang yang tipe teks, Anda bisa cari di YouTube. Ya, di situ menerangkan dengan enak sekali karena konkret ya. Kemudian kalau Anda bukan tipe visual, Anda cari di ibu misalnya gitu ya. Kalau Anda tipe yang reading gitu. Jadi apa yang tadi saya berikan bisa lewat gadget, bisa lewat streaming, itu adalah alternatif lain jika dirasa Anda tidak sesuai gaya belajarnya dengan yang ditampilkan oleh dosennya gitu ya. Karena dosen kan juga manusia ya, terbatas dia. Penguasaan teknologinya juga mungkin tidak terlalu baik, sehingga kita tidak bisa, itu bukan faktor yang di dalam kendali kita. Ya, yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi kita mencari jalan lain, itu tadi. Bisa referensi, bisa streaming. Terus terang saya masih belajar juga lewat YouTube, ya, dan memang itu lebih mudah untuk dimengerti ya, daripada teks. Karena teks itu kan abstrak. Gitu. Jadi, begini. Saya sarankan mahasiswa, mulailah membuka wawasan, ya. Jangan hanya berhenti di e-learning yang diberikan oleh dosen, ya. Jadi Anda akan kebutuhan kompetensi Anda akan terpenuhi dan Anda akan termotivasi dengan sendirinya mengikuti perkuliahan selanjutnya, gitu. Mengikuti materi yang menurut Anda mungkin susah, gitu ya. Ya, begitu Teh Ana. Ya, baik. Kalau misalnya tadi berbicara ada tipe visual gitu ya, atau misalnya auditory, itu bukan berarti yang satu lebih baik daripada yang lain ya Bu ya, tapi itu cerita bahwa mungkin saya unggulnya ketika saya belajar lewat visual gitu ya, ada gambaran gitu ya. Berarti semuanya artinya ketika kita tadi di awal Bu Susan juga cerita, ketika kita tahu tipe apa yang unggul dari diri kita, itu akan mempermudah ketika proses belajar ya, mau e-learning belajarnya ataupun ketika belajar sendiri. Begitu mungkin ya Bu Susan ya. Iya, betul. Ya, baik. Saya akan beralih ke Bu Dewi dan Teh Indri, Bu Susan.
Terima kasih tadi untuk jawaban-jawabannya. Baik, kita ke Teh Dewi sebentar. Ya, pertanyaannya, ya tadi apa penelitian base internet ya Bu ya? Teh Dewi udah siap untuk bertanya? Sudah siap untuk bertanya, sudah siap untuk menjawab. Mohon maaf. Ya, oke. Okay. Saya ulang ya, Teh Dewi ya. Ya. Jadi pertanyaannya, sebanyak apa katanya yang dimaksud dengan big data gitu? Kemudian, apakah menggunakan internet itu harus selalu dengan big data? Itu pertanyaan yang pertama mungkin, Teh Dewi. Iya. Mau langsung aja ya, Teh? Iya, Mangga. Sebesar apa? Besar banget gitu ya big data, malah kalau misalnya diterjemahkan di Indonesia kan disebutnya maha ya, maha data gitu. Maha data, misalnya biar kebayang sebesar apa, memang ini kan apa namanya, kalau lihat dari pengertiannya kan himpunan data dengan jumlah set yang sangat, ada katanya sangat besar. Misalnya contohnya bisa kita biar kebayang adalah media sosial yang kayak Facebook, Twitter, dan Instagram gitu ya. Itu kan kebayang datanya luas, mendunia ya. Misalnya jadi seperti itu, sebesar itulah gitu. Nah, yang untuk yang kedua, apakah harus big data? Nah, enggak harus gitu, enggak harus. Jadi pengertian penelitian berbasis internet ini bahkan yang namanya kita nyebarin kuesioner pakai email juga, sesederhana pakai email gitu, itu sudah dimasukkan sebagai penelitian berbasis internet gitu. Jadi sebenarnya kan ini kan bukan hanya sumber datanya yang difokuskan, tapi juga ini metodenya atau cara pengumpulan datanya ini kita memanfaatkan fasilitas internet. Mungkin itu barangkali Teh Indri ada tambahan? Ya, jadi nggak selalu harus sebanyak data yang maha data itu ketika kita mau melakukan internet-based research ya. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi di jenis-jenisnya juga, ketika kita pakai internet sebagai cara mengambil data, walaupun datanya misalnya hanya sedikit, tapi itu masuk kategori internet-based research seperti itu. Gitu, tapi bukan tipe yang mengambil data dari web berarti gitu kan. Tadi ada, kalau nggak salah ada 6 atau 7 jenis gitu ya, internet-based research yang sudah saya jelaskan jenis-jenisnya. Seperti itu. Baik, ya mudah-mudahan terjawab tadi. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, sebelum saya membacakan pertanyaan yang ada di chat room, karena ini sepertinya akan dijawab sama oleh Bu Dewi dan Teh Indri. Saya ke Teh Indri dulu. Ada pertanyaan tadi berkaitan dengan etika ya, etika ketika kita melakukan penelitian by internet gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya sampel kita itu adalah anak-anak gitu. Jadi kepada siapa inform konsennya itu diberikan gitu. Kemudian bagaimana menjamin bahwa ketika anak-anak mengisi gitu ya, baik untuk nanti inform konsen atau misalnya kuesionernya, bahwa yang diisi itu adalah suara hati dari si anak yang kita tuju gitu ya, bukan dari pendampingnya gitu Teh. Mangga Teh. Ya, terima kasih Tana pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, karena memang subjek anak adalah subjek yang sangat delicate gitu ya. Jadi kita memang butuh perlakuan khusus gitu pada anak dalam proses penelitian ya. Segala macam peraturan etik juga tadi juga sama ya. Jadi kayak di manfaat, di otonomi, dan di keadilan, ini pada anak harus benar-benar diperhatikan dan akan sedikit berbeda dengan orang dewasa seperti itu. Nah, kalau pertanyaan pertama, inform konsennya dikasih ini ke siapa ya gitu ya.
Nah, itu masuk kategori yang dia sendiri nggak bisa memutuskan sendiri, sehingga orang tuanya gitu yang harus mengisi inform consent. Orang tuanya yang harus menimbang apakah nanti ini kalau anakku ikut terlibat di dalam penelitian ini, resikonya begini, prosesnya begini. Nanti orang tuanya yang menimbang anak ini bisa atau enggak ikut, seperti itu. Sehingga inform consent-nya nanti diisinya adalah oleh orang tua. Nah, kalau urusan suara hati anak, beneran diisi apa anak apa enggak, maka kita bicara di strategi, gitu, di strategi proses pengambilan data, kalau menurut saya. Jadi enggak mungkin kalau misalnya subjeknya anak, itu kita sebarnya Google Form, misalnya gitu. Itu nggak mungkin, gitu ya. Jadi, kalau menurut saya, strategi pada anak barangkali kita virtual meeting, gitu. Jadi, kita virtual meeting, proses interview, gitu ya. Jadi, kita sebagai tim peneliti nanti bertanya sama anak itu menjawab, dan kita yang mengisi jawabannya. Barangkali mungkin pada anak, agar kita memastikan itu adalah jawaban dari si anak, adalah mungkin strateginya seperti itu, karena. Berarti nggak bisa klasikal gitu ya, maksudnya kalau kayak dewasa tinggal di-share Google Form-nya misalnya gitu, tapi kalau ke anak harus individual gitu ya Teh ya? Iya betul gitu, jadi memang akan effort-nya akan lebih besar gitu ya ketika kita meneliti kalau subjeknya itu adalah anak-anak, seperti itu. Oke. Baik. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Dari Nadia Ayu Safira, pertanyaannya, apa kunci utama dalam menentukan topik penelitian psikologi yang cocok atau yang sesuai dengan metode berbasis internet, katanya. Silakan Teh. Saya coba jawab dulu, nanti mungkin Teh Dewi menambahkan ya. Ya. Baik, kalau menurut saya sebetulnya penelitian berbasis internet ini nggak berbatas topik gitu. Jadi sebetulnya topiknya apapun gitu ya, tapi ngambil datanya adalah secara online, itu bisa masuk kategori internet-based research gitu. Nah, terkecuali misalnya mau, tadi kan ada 6 jenis ya gitu, terkecuali misalnya mau meneliti internet dan efeknya, atau misalnya mau yang meneliti pengguna internet gitu. Maka kalau misalnya masuk di jenis itu gitu ya, maka kita otomatis kita menelitinya adalah hal-hal yang terjadi di internet gitu. Seperti itu yang dua jenis tadi ya. Tapi kalau misalnya mau variabel apapun gitu ya, ketika kita ngambil datanya secara online bebas gitu. Kita nggak harus menentukan variabel tertentu gitu terkait IBR gitu, internet based research, tapi ngambil datanya pakai online misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya mau pakai web based gitu ya, barangkali mungkin memang mengenai topik-topiknya apa, berarti topik-topik yang memang datanya sudah ada di internet yang tinggal kita ambil seperti itu ya. Jadi sebetulnya kalau ditanya variabel apa yang cocok untuk IBR, semua bisa gitu. Semua variabel bisa kita teliti pakai IBR, nggak berbatas tema, nggak berbatas topik gitu ya. Kalau misalnya nanti ambil datanya melalui online itu masuk kategori IBR seperti itu. Barangkali Teh Dewi mau nambahin? Saya nambahin sedikit, kan pada dasarnya metode pengambilan yang disebut berbasis internet, jadi nggak harus seperti yang komik gitu ya. Jadi kita kan sebenarnya bicara metode, cara pengambilan data gitu ya, metode. Jadi kalau misalnya kita lihat di skripsi lah, itu di bab tiganya gitu, di bab tiganya. Dan yang namanya berbasis internet itu tadi saya sebutkan bisa sesederhana email. Nah ya, saya ulas ke situ dulu. Nah jadi kalau misalnya kaitannya sama topik, saya setuju sama TNT, bisa apapun. Nah, paling yang perlu kita berhati-hati adalah jangan lupa studi literatur tentang variabel kita, tentang tokoh yang kita acu, perkembangan terbarunya, biasanya dia pakai metodenya apa gitu. Tentunya kan kalau misalnya dia biasa pakai kuesioner gitu ya, alat ukurnya biasa pakai kuesioner dan kita pakai alat ukurnya dia gitu.
apakah kuesioner itu cocoknya tadi yang tadi seperti Tendri bilang pakai teknis pelaksanaannya di Google Form kan, atau harus di wawancara satu-satu gitu kaitan sama itu yang biasa dilakukannya. Jadi lalu juga pertimbangannya untuk studi literatur adalah misalnya tentunya kan kita juga harus ngacu alat ukur seperti apa yang biasa digunakan. Dan kalau misalnya alat biasanya belum pernah ada peneliti sebelumnya yang melakukannya berbasis internet, tentunya kita berhati-hati untuk cara memodifikasinya. Memodifikasi, misalnya contohnya kan penelitian, misalnya apa namanya tes kepribadian. Mungkin nggak semua tes tipe tes kepribadian bisa dilakukan melalui internet gitu kan, hanya tes kepribadian tertentu. Bukan nggak bisa, belum. Jadi mungkin perlu ada usaha untuk modifikasi dan perlu berhati-hati, terutama kaitan juga dengan studi literatur, dan jangan sungkan untuk konsultasi sama ahlinya, sama si tokoh yang teorinya kita acu. Itu mungkin itu aja saya warning. Subject matter expert ya Teh, konsultasi sama subject matter expert di penelitian itu gitu ya. Iya, baik. Kalau mengulas tadi yang dari Teh Dewi berarti dan dari Teh Indri sebetulnya tema topik apapun bisa gitu ya. Hanya mungkin bab tiganya mungkin yang harus direvisi gitu ya, diperbaiki gitu metodenya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Sam Atul Fukafa. Bagaimana jika pengambilan data yang akan kita teliti harus dilakukan dengan pengambilan data secara langsung, seperti di yayasan panti atau di pondok pesantren? Apakah jumlah subjek minimal harus 33-35 orang seperti yang dijelaskan sebelumnya? Gitu. Silakan Teh Indri dan Bu Dewi. Ya, kalau misalnya penelitian ini dilakukan dengan cara proses pengambilan data langsung barangkali dan tidak meneliti tentang pengguna internet, tidak meneliti tentang efek internet, barangkali itu tidak masuk ke kategori IBR ya, internet based research gitu. Jadi dan kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah harus 33-35 orang, itu mah tergantung dari yang mau diteliti populasi apa, misalnya seperti itu. Yang mau diteliti komunitas apa, yang mau diteliti harus mewakili, intinya mah adalah ketika kita ngambil sampel di dalam penelitian, maka si sampel yang kita ambil itu harus bisa mewakili populasi gitu. Nah, jadi jawabannya bukan masalah jumlah 33-35 orang ya gitu, tapi kita harus mempelajari dulu populasinya segimana gitu. Ketika kita ketemu populasinya segitu, maka nanti ada kan banyak di buku MedPen yang bisa mengatur kalau populasinya segitu maka minimal sampel yang akan mewakili berapa, seperti itu misalnya. Ya, atau misalnya kalau kitanya mau meneliti khusus di pondok pesantren itu, misalnya populasi pondok pesantren semuanya bisa diambil datanya, ya udah aja misalnya penelitian populasi misalnya seperti itu ya. Jadi kalau proses pengambilan datanya langsung, temanya juga tidak terkait internet, tidak terkait pengguna, tidak terkait efek, maka barangkali ini tidak termasuk ke dalam IBR seperti itu. Ya. Dewi ada yang ditambahkan? Ya, saya setuju dengan Teh Indri. Kelihatannya ini pertanyaannya kaitannya sama penentuan jumlah subjek ya, tentunya perlu melihat lagi tadi populasinya berapa, dan ini mah kaitannya dengan penentuan jumlah ya, jumlah sampel. Nah, terus kalau misalnya pengambilan data langsung tapi di masa pandemik gitu, sementara misalnya orang pantinya adalah termasuk orang yang rentan sehingga nggak bisa kita temui secara langsung, padahal kita harus langsung ya, barangkali fasilitas
internetnya bisa kita gunakan untuk wawancara secara langsung gitu ya. Mungkin caranya gitu kali ya. Jangan sampai nanti menjadi mandek juga penelitiannya gitu. Dan pada dasarnya saya ingatkan kembali bahwa ini adalah sebuah metode gitu ya, sebuah metode cara pengambilan data, cara pengumpulan data. Mungkin kita itu yang disarankan untuk dimanfaatkan selama pandemi ini. Ya. Mungkin itu kali tambahan saya sedikit aja. Iya, oke. Okay. Baik. Sepertinya seluruh pertanyaan sudah dijawab ya, tadi sudah terwakili juga. Bu Susan masih menyimak, Bu? Masih, Teh. Oke. Bu Susan, ini ada yang terlewat nih. Ada pertanyaan katanya. Dari Fatia Anindya. Ini sepertinya curhat ya, Fatia. Bagaimana menghadapi dosen katanya yang moodnya berubah-ubah katanya selama SFH katanya, soalnya nilainya tergantung dari dosen tersebut katanya, kalau lagi moodnya oke nilainya bisa oke mungkin ya. Gitu Bu, ada gimana ya. Katanya menghadapinya ya, saya juga sebenarnya baru dengar ini ya, antara believe it or not gitu ya, apa iya benar gitu ya, karena ya tidak sebenarnya tidak dibolehkan ya. Yeah. Seperti itu, cuman ini yang saya harus ingatkan pada mahasiswa bahwa dosen Anda juga manusia ya. Beban yang dirasakan oleh dosen itu tidak lebih sedikit daripada mahasiswa ya kan? Dan dosen itu seperti yang tadi saya jelaskan, mereka berada pada gen yang tidak sama dengan Anda ya. Kedua juga, saya tidak tahu yang Anda bicarakan usianya berapa, ketika semakin tua usianya itu fisiknya, ketahanannya untuk berhadapan dengan teknologi laptop itu juga akan kurang ya. Misalnya mata, tadi saya sudah jelaskan sakit itu di mata, bahkan ada dosen yang sampai muntah ya semester kemarin di kami. Itu artinya apa? Bebannya berat sekali ya, sementara kuliah yang harus diajar banyak, dan ini tidak diketahui oleh mahasiswa, saya yakin tidak diketahui oleh mahasiswa. Ya, mahasiswa menuntut ini mana nilainya gitu ya. Sementara untuk meriksa itu matanya dia harus berhadapan dengan laptop gitu. Nah, itu saya kira itu tidak terlalu dipahami oleh mahasiswa, dan mahasiswa sebaiknya juga toleransi terhadap dosen gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu yang menyebabkan moodnya menjadi berubah-ubah, kurang tahu juga. Budi ya katanya. Nah, ataukah Anda saja yang baperan gitu, sebenarnya nggak seperti itu, saya kurang tahu juga gitu ya, tapi penting buat mahasiswa juga untuk memahami posisinya dosen yang tidak seumuran dengan Anda, tetapi bebannya besar. Dalam hal ini mereka juga newbie, ada yang berusaha cepat beradaptasi, tetapi ada juga yang masih terseret-seret, walaupun sampai sekarang masih berusaha ya, tetapi tetap saja ada keterbatasan, ya, itu harap dimaklumi. Itu ada faktor di luar mahasiswa yang tidak bisa dikendalikan ya, kalau benar masalahnya mood. Tetapi bahwa bebannya si dosen itu berat ya. Jadi Anda jangan hanya berpikir idealis bahwa kami sudah bayar, kami menuntut hak kami. Jangan hanya seperti itu. Yang Anda hadapi itu manusia gitu ya, bukan mesin. Jadi Anda harus ingat juga itu. Mungkin masukan dari saya untuk para mahasiswa ya. Ya, tadi seperti yang tadi Bu Susan ulas ya, apa bahwa ternyata pembelajaran e-learning itu bisa membentuk karakter. Salah satunya adalah misalnya tadi ya, jadi apa namanya, bisa saling mengerti, bisa toleransi gitu ya Bu ya. Jadi tidak sama-sama apa namanya mengerti dan sama-sama menyesuaikan dengan keadaan sebaik-baiknya, sebisa yang kita bisa gitu ya, seoptimal yang bisa kita lakukan. Ada kerjasama di situ ya, ada kontrol dan responsibility. Kontrolnya dari dosen, responsibility-nya mahasiswa, yaitu bertanggung jawab terhadap keberhasilan belajarnya dengan e-learning. Iya, betul. Baik. Ya, baik, terima kasih Bu Susan. Sebagai penutup mungkin ada yang perlu disampaikan lagi oleh Bu Susan, Teh Dewi atau Teh Indri? Teh Ana. Iya. Ini saya mau menambahkan juga. Iya, mangga.
bagaimana mengontrol eksperimen yang berbasis internet. Nah, ini memang kalau misalnya yang dilakukan offline, ada dua kan ya, misalnya dilakukan offline, jadi dikumpulkan dalam satu, biasanya kita melakukannya dikumpulkan dalam satu namanya lab komputer misalnya gitu ya, sehingga kita memastikan semua peserta tertib dan terawasi, tapi dia pakai buka link yang kita kasih secara individual gitu kan. Itu kalau misalnya dalam situasi yang normal ya. Nah, mengontrolnya seperti itu supaya kita memastikan memang dia lakukan sendiri dan sebagainya ya, variabel distraksinya juga kita hindari. Tapi memang PR ya, untuk kalau misalnya melakukan eksperimen memberikan treatment berbasis internet ini tampaknya perlu bantuan, contohnya adalah ya tetap harus ada tatap mukanya, dibikinkan grup Zoom gitu ya, Zoom seperti ini, lalu sehingga bisa tetap dikontrol oleh peneliti, siapa yang mengkliknya, siapa yang ada depan internetnya gitu ya, masih bisa tetap dikontrol oleh peneliti. Mungkin gitu ya, tadi kaitannya dengan bagaimana cara mengontrolnya kalau dalam situasi pandemi. Ya, terima kasih Teh, itu aja sih tambahannya. Ya, seperti yang kita alami kemarin ya Teh ya, pas waktu teknik pelatihan ya di pasca ya, jadinya ambil datanya itu daring gitu ya, tidak onsite gitu ya. Ya baik, Teh Indri ada yang disampaikan? Udah cukup ya, baik. Baik, hari ini temanya menarik sekali ya, penelitian berbasis internet, kemudian bagaimana caranya kita berdamai dengan e-learning gitu, karena sepertinya ya kita akan menghabiskan beberapa bulan ke depan gitu ya melalui pembelajaran ini, melalui dengan e-learning gitu. Baik, terima kasih kepada narasumber, kepada Teh Indri, Bu Susan, dan juga Teh Dewi untuk pemaparan materinya. Kemudian terima kasih juga untuk seluruh peserta webinar. Saya ingatkan kembali untuk mengisi form feedback. Kemudian jangan lupa untuk subscribe channel dari Fakultas Psikologi, karena masih ada webinar-webinar berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Yang terdekat itu besok ya Teh Indri ya. Yes. Tetap produktif ya di masa pandemi itu, betul. Kemudian hari ini juga kita seperti biasa akan ada door prize. Door prize yang pertama itu untuk Tinggasari Tri Astuti dari Unisba ya kalau nggak salah. Kemudian untuk Fatia Anindya dari Universitas Pembangunan Jaya. Kemudian Nadia Ayu Safira juga dari Unisba. Kemudian tadi ada yang bertanya dari Surabaya, Sam Atul Mukafa ya. Ya, kepada 4 orang yang terpilih bisa menghubungi narahubung nanti untuk mendapatkan door prize-nya. Sekali lagi terima kasih untuk peserta webinar hari ini, bukan hanya dari Bandung saja, bukan hanya dari Unisba saja ya. Mudah-mudahan materi yang kami share hari ini bermanfaat ya untuk kita semua sebagai peneliti ya, sebagai researcher. Baik, mungkin itu saja dari kami. Dari Fakultas Psikologi. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya di hari esok. Jadi tetap stay tune. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir dari awal sampai akhir mendengarkan kami. Semoga bermanfaat ya. Ya, amin. Semoga bermanfaat. Kita difoto dulu nggak? Oh iya, mohon maaf, difoto dulu mungkin ya. Belum pada, masih pada stay tune nih, belum pada keluar. Foto dari Pak Uka apa Teh Uya? Ya, dari Uka aja. Ya, dari Pak Uka ya. Oke. Okay. Pak Uka pakai aba-aba ya, Pak Uka. Untuk seluruh peserta webinar silahkan dinyalakan videonya. Untuk difoto. Mangga Pak Uka.
Satu, dua, tiga. Di video ya? Ya. Sudah Pak Uka? Ya, terima kasih. Oke. Ya, udah semua sepertinya. Baik, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Teh Ana. Ya, sami-sami. Nuhun, narasumber. Nuhun, panitia. Panitia, Pak Uka. Iya, Bayu. Nuhun. Than the Empire State, my lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Give me a second, I need to get my story straight.